ikut. Recording in progress. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di webinar Literasi Digital, Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa di webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Bersama saya, Avicenna Innovasanti, selaku pembawa acara dan juga moderator pada hari ini. Semangat pagi untuk kita semua, salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu pengisi acara kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Haji Harnojoyo Eso selaku Wali Kota Palembang, yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Firmansyah MSI, yang terhormat Bapak Hari Sanjaya SOS MSI, yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukardi, MPD, yang terhormat Bapak Dr. Ali Dahwir, SHMH, yang terhormat key opinion dari kita pada hari ini yaitu Kak Tisa Noveni dan juga seluruh peserta hari ini yang berbahagia. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, semoga kita selalu tetap semangat mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Republik Indonesia. Alhamdulillah, meski di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita dapat kembali bersua, meski dalam keadaan daring, untuk mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia dapat bijak dan cakap menggunakan teknologi digital. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menjadi netizen pejuang bersama lawan hoax. Namun sebelum kita memulai webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Thank you.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Harno Joyo Esos selaku Wali Kota Palembang. Kepada Bapak Haji Harno Joyo Esos, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar
literasi digital yang saya hormati. Berdasarkan survei IDC di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kota Palembang, pemanfaatan internet sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Untuk itu diperlukan penguatan literasi digital bagi masyarakat Kota Palembang. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital. Di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta inklusif, target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Palembang agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Palembang. Mari ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media dengan semakin bijak dan cakap. Makin Cakap Digital Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sudah pencet? Enggak, dia nge-freeze. Udah selesai. Gimana ini? Lari, coba lihat. Apanya? Di waiting room apa? Enggak ada. Api sana kan? Oke. Okay. Tunggu. Ya, itu dulu. Pencet? Ada bawa ini macam gimana nih? Si Aldo juga nih moderator di rumah tu. Gue bilang juga lah. Tunggu deh lah. Laporan juga? Iya, moderator studio lima keluar. Tapi lagi diumumin. Lucu banget kan? Apa ada suara? Enggak, yang itu dulu. Apa namanya? Apa enggak ada lagi? Video komik yang pas mau mulai. Enggak usah, jangan. Kenapa enggak ada suara dan gambar yang bentar? Ya? Mana nih? Anjir, kapitanya abis. Udah lagi ya? Kenapa? Yang itu aja.
Da. Da. Moderator lu keluar, lu setelin apa? Belum masuk. Ah, gue belum masuk. Belum. Coba cet-cet. Cet nggak? Masih lama, Kak, gitu. Ada suara gak? Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Saja kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata tua jadi ilmu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa ujungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Mohon maaf atas kendalanya. Terima kasih kepada Bapak Haji Harnojoyo Esos atas sambutannya. Selanjutnya sudah hadir di tengah-tengah kita semua key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Kak Tisa Noveni. Selamat pagi, Kak Tisa. Selamat pagi, Kak Tisa. Apakah bisa mendengar suara saya? Kak Tisa Noveni? Ya, saya bergabung lagi. Tadi mungkin di sana gangguan sinyal, tapi sekarang di sini yang gangguan sinyal. Baik, Kak Tisa, apa kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, ketemu lagi nih Mbak Fisiana, apa kabar? Ini kalau nggak salah meeting kita yang kedua ya dalam kegiatan literasi. Sudah yang ketiga, Kak. Kita sudah sering bertemu ya, Kak ya. Baik, hari ini kita bertemu dengan kawan-kawan di Palembang nih, Kak. Iya, gimana? Nih, Kak, boleh dong diperkenalkan nih, Kak Tisa, kesibukannya sehari-hari apa aja sih, Kak, di, untuk teman-teman Palembang? Halo, apa kabar semua orang Palembang? Karena saya juga aslinya dari orang Sumatera, jadi saya cukup mengerti bagaimana bahasa di sana ya. Kalau aktivitas sehari-hari, saya saat ini sebagai seorang news presenter untuk program Kabar Petang Pilihan di TV One, kemudian dan juga beberapa kegiatan-kegiatan jadi narasumber dan moderator untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang ada. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Saya rasa pasti teman-teman di seluruh Indonesia, apalagi teman-teman di Palembang, pasti udah nggak asing nih ya sama wajah Kak Tisa di TV One ya. Sepertinya sering sekali lihat Kak Tisa di TV One. Baik, Kak Tisa, boleh dong diceritakan nih. Kalau penonton mungkin tahu kali. Betul, Kak Tisa. Kak Tisa, boleh dong diceritakan nih. Kak Tisa biasanya aktif di sosial media apa dan seberapa penting sih peran digital dalam kehidupan Kak Tisa sehari-hari? Kalau aktif di media sosial, saya cuma punya dua account, ada Instagram, juga ada LinkedIn, tapi kalau yang lain saya nggak punya. Kalau ditanya seberapa penting literasi atau kehidupan ataupun yang berkaitan dengan digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari, tentu sangat penting banget ya, memudahkan segala macam aktivitas kita, memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang banyak di luar sana, gitu kan? Kemudian juga mampu mendapatkan informasi dengan cepat. Meskipun tidak semua informasi yang didapatkan di media sosial ini adalah informasi yang akurat, begitu. Nah, literasi digital ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk mensortir mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang merupakan berita bohong, mana berita yang valid. Nah, melalui kegiatan literasi ini diharapkan kita semua punya skill untuk memfilter mana berita-berita yang memang betul-betul benar, mana berita-berita yang tidak benar. Saya sempat berbincang dengan Menkominfo Pak Joni, menyebutkan bahwa sepanjang pandemi ini saja ada begitu banyak sekali berita-berita bohong yang tersebar, ribuan berita bohong misalnya terkait dengan COVID-19. Nah, itu kan tersebar, misalnya minum ini atau obat ini bermanfaat untuk COVID-19, begitu. Ada juga misalnya bilang COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dan bla 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 segala macam, begitu. Nah, ini ada orang yang kemudian tidak
latah, pengen kelihatan eksis, pengen kelihatan oke, akhirnya mereka men-share berita-berita ini kemana-mana, akhirnya berita tersebut muncullah di satu akun sosmed yang lain, ke akun sosmed yang lain, sehingga jadi viral. Nah, ini tentu menimbulkan rasa keresahan ya di masyarakat, informasi-informasi yang tidak benar ini. Masyarakat jadi panik, masyarakat jadi galau. Nah, diharapkan dengan kegiatan literasi ini, kita semua yang dapat info yang mungkin belum tentu benar, kita bisa memfilternya. Apakah ini harus kita keep aja, nggak usah kita share, ataukah ini harus kita share atau enggak. Jadi membuat kita lebih cerdas dan lebih berpikir lagi untuk men-share apa yang penting dan apa yang enggak penting yang ada di media sosial. Begitu, Avishena. Wah, setuju sekali nih saya dengan Kak Tisa bahwa memang pada masa pandemi ini, setuju saya sama Pak Joni ya, memang hoax ini ada di mana-mana, maka hari ini kita harus belajar nih bagaimana cara kita untuk bisa melawan hoax-hoax ini ya kan, supaya informasi yang kita dapatkan adalah informasi-informasi yang benar. Baik Kak Tisa, nanti kita akan bertemu lagi di akhir sesi setelah sesi pemaparan, jadi untuk Kak Tisa jangan kemana-mana dulu ya Kak. Terima kasih Kak Tisa. Baik, sebelum kita memulai webinar hari ini, alangkah baiknya saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang kedua, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta underscore nama instansi. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, lalu kepada narasumber siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon, karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah e-money. 4 diantaranya akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi. Jadi dimohon kepada seluruh penanya dan peserta tidak meninggalkan ruangan Zoom ini. Yang kelima, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang keenam, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak mengisi absensi di kolom chat, karena link absensi akan dikirimkan di kolom chat di akhir sesi. Baik, kita langsung saja masuk ke inti acara pada hari ini. Kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Hari Sanjaya Esos MSI, selaku Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfotik. Selamat pagi Bapak Hari. Selamat pagi Mbak Avizena. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kabarnya sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Saya sehat, Pak. Baik, hari ini Bapak Heri akan memaparkan terkait keamanan digital ya, Pak? Iya, benar sekali. Baik, saya ingatkan kembali, waktunya 20 menit ke depan, dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir kepada Bapak Hari Sanjaya Esos MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua, serta mungkin rekan-rekan yang ada di Kota Palembang ya. Sebelumnya saya izin menyapa yang terhormat Bapak Harno Joyo selaku Wali Kota Palembang. Kemudian di sini ada narasumber juga ya pada pagi hari ini, ada Bapak Mas Agus Firmansyah dari selaku dosen Ilmu Komunikasi UNIP. Kemudian ada Bapak Sukardi dan Bapak Ali Dahwir yang nanti mungkin akan menyampaikan juga paparan-paparan terkait dengan ini ya, tangkal ataupun bagaimana cara kita untuk melawan informasi-informasi palsu ataupun hoax. Saya coba langsung saja ke paparan yang akan saya sampaikan. Jadi untuk yang ingin akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana nantinya kita informasi ataupun sharing ya terkait dengan cara-cara ataupun cara-cara kita untuk mengidentifikasi hoax ataupun bagaimana upaya regulasi serta sanksi terhadap penyebar hoax serta bagaimana tips-tips yang mungkin bisa kita sharing ya terkait dengan cara kita berekspresi di dunia digital. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Hari Sanjaya, saat ini saya bertugas di Pemprov DKI Jakarta selaku Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kominfotik. Hari-hari saya bertugas sebagai tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang juga terkait dengan proyek
Jakarta Lawan Hoax atau Jala Hoax yang bisa diakses di jalahoax.jakarta.go.id yang menerima aduan konten hoax di Jakarta, kemudian mengklarifikasi ataupun menjelaskan ya fakta-faktanya. Kemudian saya juga mengelola Jakarta Open Data ya, penyediaan data untuk kebutuhan penelitian dan lain-lain ya, terutama terkait dengan data yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Baik, sebelum saya mungkin mengidentifikasi ataupun membagikan mungkin sedikit apa ya sharing tentang pelaksanaan tugas saya mungkin di petugas pengklarifikasi hoax dan mendefinisikan hoax, mungkin saya coba sajikan satu video yang mungkin beberapa hari kemarin sempat beredar ya di masyarakat. Videonya seperti ini. Baik, kalau kita melihat video tersebut, ada potongan video di sana disampaikan oleh Satpol PP bahwasannya ada yang bertanya tentang tambal ban, apakah tambal ban diperbolehkan pada saat masa PPKM, kemudian tambal ban online seperti itu. Kemudian ada video klarifikasi. Tambal ban online, Pak. Baik, jadi kalau kita lihat video klarifikasinya, di situ kita bisa melihat bahwasannya sebenarnya video yang memang sudah beredar di masyarakat itu dapat di apa namanya diidentifikasi hoax, dan mungkin karena kita juga yang mendapatkannya mungkin dari orang terdekat dan lain-lain, itu kita sebarkan dan biasanya itu juga menimbulkan pro kontra ya di dalam satu akun media sosial, di komen dan lain-lain, yang menyebabkan masyarakat ataupun publik itu menjadi apa namanya ragu gitu atas informasi yang beredar. Nah, untuk video klarifikasi itu juga sudah cukup menjelaskan sehingga sebenarnya ada apa namanya informasi hoax ataupun informasi palsu yang sebenarnya di awal disebarkan yang sengaja dipotong-potong, walaupun sebenarnya mungkin niat dari pemotong itu adalah mungkin hanya untuk satir ataupun mungkin hanya parodi atau bercanda ya, tapi di satu sisi informasi tersebut bisa menimbulkan informasi yang konteksnya salah gitu ke publik. Nah, itu yang memang melalui acara-acara webinar seperti ini merupakan sarana yang baik gitu untuk meliterasi ataupun menjelaskan, menimbulkan pemahaman sehingga membuat kita berperilaku di publik untuk bisa menangkal ataupun melawan hoax. Nah, sebenarnya hoax itu apa sih? Kalau dari KBBI, definisi hoax sendiri adalah berita bohong atau berita yang tak bersumber. Kemudian ada survei Mastel atau Masyarakat Telekomunikasi di tahun 2019. Di sana dijelaskan bahwa berita bohong, masyarakat mendefinisikan berita bohong itu adalah berita yang disengaja. Itu sekitar 88% yang menyatakan demikian. Kemudian ada yang menyatakan bahwa itu adalah berita yang menghasut. Kemudian berita bohong adalah berita yang tidak akurat, kemudian berita ramalan, ada juga yang menyatakan bahwa berita yang menyudutkan, bahkan ada juga yang menyampaikan bahwa hoax itu adalah berita yang sengaja dibuat untuk menjelekkan orang lain. Nah, ini menjadi catatan tersendiri terkait dengan bagaimana hoax itu berkembang di Indonesia khususnya ataupun secara global seperti itu. Nah, untuk fenomena penyebaran hoax yang terjadi saat ini sebenarnya memang sudah menjadi masalah nasional karena bisa memunculkan perpecahan, kemudian mengganggu stabilitas politik juga dan keamanan sehingga bisa menghambat pembangunan. Jadi penyebaran hoax itu juga memang bukan merupakan fenomena yang baru lagi ya di tingkat global termasuk di Indonesia. Jadi sejak adanya media sosial, maka pengaruh ataupun informasi hoax ini dengan mudah bisa tersebar ke publik ataupun ke masyarakat gitu, sehingga sangat mudah mempengaruhi dan dianggap menjadi salah satu alat yang efektif gitu untuk meraih perhatian masyarakat ataupun publik. Topik yang paling sering diangkat di hoax ini biasanya adalah berita-berita yang berkaitan dengan isu politik, kemudian SARA, kemudian yang terakhir di masa pandemi COVID ini yang paling sering adalah terkait dengan isu kesehatan ataupun masalah kesehatan. Jadi hoax ini memang mudah meluas menyebar di masyarakat karena
biasanya sifatnya sensasional gitu, dan memang membuat penerimanya itu merasa perlu gitu untuk menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa konfirmasi kebenaran terkait dengan hoax tersebut. Salah satu yang paling sering terjadi biasanya karena yang tadi itu, bahwasannya informasinya itu muncul dari orang-orang yang terdekat ataupun orang yang kita percayai, sehingga orang langsung berasumsi bahwasannya informasinya itu benar gitu. Penyebaran hoax ini memang sering terjadi biasanya juga pada kasus politik, itu di masa-masa tahun-tahun politik ya, ataupun kampanye politik, nah itu juga sering beredar. Nah, biasanya hoax yang berkaitan dengan politik ini juga dapat menciptakan fanatisme yang berlebih gitu di benak seseorang terhadap tokoh-tokoh ataupun pihak-pihak yang didukung gitu, yang sehingga memunculkan informasi yang seakan-akan itu satu pihak mencela informasi yang lain ataupun mencela pihak yang lain. Nah, itu tadi yang bisa menimbulkan perpecahan dan lain-lain, mengganggu kerukunan masyarakat, kemudian adanya potensi untuk meningkatkan kriminalitas juga. Nah, hoax ini biasanya berupa disinformasi, kemudian misinformasi, ada juga yang memang bentuknya itu malinformasi ya. Biasanya penyebarannya juga, ini pun bisa berdampak pada pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah khususnya. Nah, di data Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu sepanjang tahun 2019 sampai 2020 itu saja sudah ditemukan sebanyak 2.360 informasi hoax ya. Yang paling banyak itu tema politik, kemudian tema COVID 24,1%, dan trennya itu meningkat setiap tahun. Nah, itu yang memang kita harus antisipasi melalui acara webinar dan literasi digital ini sangat membantu gitu untuk bisa kita mengetuk tular istilahnya untuk menyampaikan ke orang lain informasi yang benar gitu terkait dengan informasi hoax ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan identifikasi terhadap informasi hoax? Jadi kalau kita bisa melihat informasi hoax, biasanya informasi itu disajikan dengan judul informasi yang spekta dan sangat provokatif gitu. Jadi biasanya menggunakan judul yang sengaja dibesar-besarkan, kemudian biasanya isinya pun diambil dari media resmi, tapi biasanya dikelola oleh tertentu oleh si pembuat hoaxnya gitu ataupun dimanipulasi ya sehingga bisa membuat orang yang menerima pesan tersebut percaya gitu. Contohnya kami pernah mendapat aduan ya terkait dengan hoax. Hoaxnya itu berjudul 10 dokter meninggal setelah divaksin gitu. Padahal faktanya ke 10 nama dokter yang meninggal tersebut sebenarnya tidak meninggal dalam waktu yang bersamaan. Jadi biasa mereka itu meninggal karena semuanya dan pada saat mereka meninggal pun mereka belum mendapatkan vaksin seperti itu. Jadi informasi-informasi yang beredar tersebut yang memang perlu diklarifikasi. Kemudian biasanya hoax ini tidak ada sumber referensi, jadi dia tidak mencantumkan nama penulis maupun sumber referensinya. Jadi jika ada ilmuwan yang dicatut, itu juga biasanya ilmuwannya fiktif gitu. Jadi tidak ada nama ilmuwan, makanya kita harus cross check. Kami pernah mendapat hoax judulnya itu terkait dengan larangan menggunakan anestesi gitu setelah vaksin COVID. Nah, di situ disertai beberapa narasi dari ahli, tapi ternyata untuk ahlinya tersebut adalah ahli palsu ya, bukan ahli yang sebenarnya. Kemudian info yang disajikan juga kadang kalau misalnya bisa dikatakan istilah too good to be true atau too bad to be true gitu. Jadi kadang informasi yang disajikan ini terlalu sempurna gitu untuk kita anggap sebagai informasi yang menjadi kenyataan, atau kadang juga dia mengerikan gitu untuk menjadi kenyataan. Contohnya pernah juga waktu itu dulu kita pernah melihat informasi palsu terkait dengan paus membuat pernyataan ke publik bahwa berpindah agama gitu. Nah, itu kan kadang-kadang informasi yang serasa terlalu sempurna gitu untuk menjadi informasi yang benar seperti itu. Nah, itu informasi-informasi seperti itu. Kemudian biasanya hoax ini sering minta untuk di-sharekan atau diviralkan. Jadi biasanya paling sering minta kita gitu untuk menyampaikan kepada keluarga dan lain-lain. Biasanya tolong sebarkan demi kebaikan dan itu. Dan itu kita harus waspadai bahwa informasi-informasi tersebut adalah informasi hoax. Kemudian biasanya hoax ini juga memanipulasi foto ataupun gambar. Jadi dia merubah foto ataupun gambar yang asli dan dibuat mirip seakan-akan mendukung pesan hoaxnya tersebut. Kemudian ada upaya mencocokkan informasi dengan informasi
informasi lainnya. Jadi sering menggunakan informasi yang seolah-olah ilmiah seperti itu. Nah, atau ilmu cocokologi ya. Jadi contohnya kami pernah mendapat informasi waktu itu karena terkait DKI, pernah ada foto peti jenazah, disebutkan bahwa foto peti jenazah Gubernur Anies, padahal itu adalah foto proses pemakaman Glenn Fredly yang fotonya diganti. Kemudian biasanya ada upaya gitu untuk mencocokkan alamat website ataupun alamat URL ya, sehingga seakan-akan alamatnya benar gitu. Padahal kalau misalnya kita cross-check, itu contohnya alamat URL-nya itu adalah alamat yang mirip gitu. Contohnya misalnya dibuat tribunnews.blogspot gitu, padahal sebenarnya adalah blog dan lain-lain seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mewaspadai hal tersebut untuk mengidentifikasi hoax ini. Nah, kemudian biasanya yang kami temui pada ini mungkin sharing karena kami selaku pengklarifikasi hoax juga, biasanya jenis-jenis hoax yang kami dapati itu bisa dikelompokkan ke dalam 7 tipe ini gitu. Jadi biasanya ada tipe yang satir atau parodi, ini biasanya memang tidak ada niat dari si pembuat hoaxnya ini untuk merugikan, contohnya yang tadi ya yang saya sajikan pertama, tapi berpotensi gitu untuk mengelabui dan membuat orang lain percaya gitu. Jadi contohnya kami juga pernah dapat informasi hoax dikatakan vaksin COVID-19 dalam bentuk sirup gitu. Pasti yang terima mungkin bisa aja ya sudah tersenyum dan lain-lain mungkin apa namanya, tapi ada juga yang mungkin percaya dengan informasi seperti itu. Kemudian ada juga tipe yang memang misleading konten gitu, dalam artian konten informasinya itu sesat gitu. Jadi penggunaan informasi itu memang sengaja membingkai suatu isu atau seseorang gitu. Jadi biasanya contohnya pernah ada informasi dikatakan anak-anak kebal terhadap COVID-19 gitu. Itu juga informasi yang kami klarifikasi gitu. Jadi ada juga yang percaya bahwasanya memang anak-anak kebal, padahal kasus yang saat ini terjadi anak-anak meningkat kasusnya terkait COVID-19. Kemudian ada imposter konten. Jadi biasanya imposter konten ini ketika sebuah informasi asli itu ditiru. Jadi biasanya informasi, contohnya kami pernah dapat informasi hoax ada pengumuman tentang magang dinas kesehatan. Nah, pengumumannya memang benar, tapi itu konten itu ditiru, kemudian dimanipulasi sehingga alamat email yang ada di dalamnya dipalsukan dan lain-lain. Kemudian ada fabricate content, ini konten yang konten baru yang memang sengaja dibuat. Jadi biasanya memang didesain untuk menipu atau merugikan. Contohnya kalau misalnya sering dapat informasi tentang link-link ya untuk mendapatkan kuota internet gratis seperti itu, nah itu informasi yang termasuk fabricated content. Kemudian ada false connection, itu ketika judul sama gambarnya itu tidak mendukung konten yang diperbincangkan dalam hoax itu. Jadi ini kita perlu waspadai. Kemudian ada juga yang false context. False context ini ketika konten yang asli itu dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Jadi contohnya kami pernah mendapat hoax dikatakan mobil ambulans itu kosong di Jakarta mondar-mandir tanpa membawa apa-apa sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya faktanya itu foto ambulans yang ada itu, ambulans itu memang pergi ke tempat dekontaminasi atau pembersihan ambulans gitu untuk didisinfektan gitu setelah mengantar pasien dengan COVID. Nah, kemudian ada juga manipulate content ketika sebuah informasi itu dimanipulasi dan memang untuk merusak ataupun menipu gitu. Contohnya kami pernah mendapat informasi terkait dengan PPDB ya kemarin ya, calon peserta didik baru dikatakan sudah berusia 33 tahun. Nah, itu dimanipulasi kontennya, dirubah seperti itu. Nah, jadi konten-konten seperti ini dan biasanya juga kalau kita misalnya membuatnya secara matriks, sebenarnya kenapa terjadi tadi misinformasi ini, biasanya pertama itu karena adanya jurnalisme yang buruk, biasanya karena aktivitas penulis terhadap satu informasi itu tidak baik. Contohnya kayak misalnya ada informasi beberapa waktu lalu artis dikatakan meninggal dunia dan lain-lain gitu, padahal faktanya tidak. Kemudian biasanya memang tadi itu hanya untuk parodi saja atau untuk memprovokasi, atau memang
ada niat dari keinginan si pembuat hoaxnya ini gitu, memang sengaja seperti itu. Kemudian atau ada juga yang sifatnya partisanship, jadi karena keberpihakan, biasanya ini terkait dengan politik ya. Kemudian ada juga memang profit ya, ini kalau profit biasanya hoax-hoax ataupun informasi palsu yang disebarkan ke WhatsApp atau ke lain-lain itu biasanya untuk membuat penipuan seperti itu. Kemudian ada juga pengaruh politik yang tadi ini karena tendensi politik, dan ada juga yang propaganda nih, propaganda ini untuk berusaha merubah mindset seseorang nih, jadi dia menyebarkan informasi biasanya bentuknya itu terkait misleading tadi itu, yang membingkai suatu isu, kemudian manipulasi gitu, dan itu yang memang patut sangat diwaspadai, yang propaganda ini yang paling berdampak ya ke masyarakat. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh hoax yang pernah kami klarifikasi di Jakarta Lawan Hoax. Jadi kemarin pernah dapat informasi dikatakan vaksin Sinovac dibuat untuk ayam gitu. Kemudian syarat membuat KTP harus punya surat vaksin. Kemudian ada dikatakan 5 orang serumah meninggal setelah divaksin. Ini juga informasi yang sudah kami klarifikasi. Nah, kemudian kenapa hoax ini bisa dengan mudahnya menyebar? Berdasarkan survei Mastel tahun 2019, media sosial itu masih menjadi saluran penyebar hoax tertinggi. Jadi sekitar 87,5% melalui media sosial itu berdasarkan survei. Kemudian aplikasi chatting ya, WhatsApp dan lain-lain itu sekitar 67% ataupun melalui website. Kemudian televisi, media cetak dan email itu juga mempengaruhi ataupun menjadi sarana ataupun media untuk penyebaran hoax. Kemudian kenapa sosial media menjadi saluran yang paling tinggi? Karena sebenarnya pengguna aktif ya media sosial berdasarkan data ini Digital 2021 sekitar 170 juta itu pengguna media sosial di Indonesia, itu merupakan sekitar 61,8% dari total populasi di Indonesia. Jadi cukup sangat tinggi ya, 61 di atas 50% gitu. Nah, inilah mengapa media sosial menjadi media yang paling mudah gitu untuk melakukan ataupun digunakan untuk menyebarluaskan hoax. Mohon maaf Bapak Harry, izin saya potong sebentar, izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Baik, ya, Pak. Terima kasih. Ya. Kenapa media sosial? Pertama karena media sosial itu memang mudah, desainnya di setting ya, di pesan. Kemudian amplifikasi pesan, jadi biasanya sangat mudah untuk menyebarluaskannya karena adanya peran influencer, buzzer, gitu, sponsorship, dan lain-lain. Kemudian sebarannya juga cepat nih kalau media sosial, jadi cakupannya lebih luas gitu, dimiliki orang, karena memang dia dimiliki oleh orang secara sukarela gitu. Orang menginstal karena keinginan sendiri. Kemudian echo chamber, jadi biasanya ruang gemanya di dalam media sosial itu di situ-situ aja dia akan mengulang gitu, dari media sosial yang satu ke media sosial yang lain. Kemudian ada dua sisi output yang manfaat dari media sosial, sebenarnya sisi positif dan sisi negatif. Nah, terkait yang negatif ini, yang post-truth yang harus kita waspadai tadi munculnya beberapa disinformasi ataupun informasi palsu seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas untuk tidak menyebarluaskan ataupun menyebarkan informasi hoax ya. Yang pertama kita harus memahami dulu bagaimana undang-undang ITE dan sanksi-sanksinya untuk mencegah kebablasan kita ya. Kemudian yang kedua kita harus berpikir dulu sebelum kita mempost sesuatu ya di media sosial kita, dan kita juga harus berpikir untuk dahulu sebelum menyebar luas informasi yang kita dapatkan. Nah, terkait dengan sanksi di media sosial, sebenarnya di Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi baru, di Undang-Undang 19 tahun 2016 sebenarnya sudah dijelaskan tentang sanksi-sanksi ya terkait dengan perbuatan yang dilarang untuk hoax ini. Yang pertama di
chat di grup kak, kalau enggak dia sinyalnya nggak ada, nggak bisa di WhatsApp. Keluar ya dia. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Mohon izin terputus ya, Mbak. Iya. Ayah, koneksinya terputus, mohon izin. Baik, baik. Apa dilanjutkan atau baik, mau langsung dilanjutkan, ke Bapak, pemaparan saja? Baik, dilanjutkan jika Bapak masih ada pemaparannya. Baik, baik. Ya, sedikit lagi mungkin ya, Mbak Fisena ya. Untuk paparannya sudah muncul ya. Jadi terkait dengan undang-undang ini, sebenarnya ada sanksi ya terkait pasal-pasal yang ada di undang-undang ITE tadi yang perlu diwaspadai, bahwa di pasal 45 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa sanksi itu pidana maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Kemudian di pasal 45 ya, ini kalau misalnya terkait dengan delik aduan, biasanya karena kalau ada aduan dulu baru akan diproses, itu terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, ada pidana maksimum 4 tahun, denda maksimum 750 juta dan ada juga di pasal 45A terkait dengan penyebaran berita bohong, di sini sanksinya pidana maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar. Serta ada di pasal 45B ya untuk pengiriman info yang berisi ancaman kekerasan, itu juga disanksi pidana maksimum 4 tahun atau didenda maksimum 750 juta. Nah, selain di Undang-Undang ITE tadi, itu juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, itu juga ada sanksi pidana ya diatur di pasal 14 dan pasal 15 ya di ayat 1 terkait dengan penyebaran berita bohong, itu setinggi-tingginya dapat dihukum 10 tahun. Kemudian menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat membuat keonaran, biasanya itu juga dihukum setinggi-tingginya 3 tahun. Dan untuk menyiarkan kabar yang tidak pasti, itu biasanya ataupun berdasarkan aturan tadi itu dihukum setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, ini contoh-contoh pidana kasus hoax ya yang pernah kita dapati ya di beberapa tahun terakhir. Yang paling terkenal mungkin pernah di beberapa tahun lalu di Ibu Ratna Sarumpait ya divonis 2 tahun penjara ya terkait hoax. Kemudian ada juga kasus 3 petinggi Sunda Empire ya di Jawa Barat atau divonis 2 tahun karena menyebarkan berita informasi yang membuat keresahan di masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya menyebarkan berita yang sebenarnya sudah kita ketahui bohong itu adalah kejahatan kemanusiaan kalau kata Handoko Gani. Jadi kita benar-benar harus memahami bagaimana cara kita menyebarkan informasi tadi, yang tadi caranya dengan kita tabayun ataupun dengan kita harus ini lagi berpikir dulu sebelum share ataupun mempost sesuatu gitu. Jadi kita cek bagaimana cara penulisannya atau memastikan siapa narasumbernya, kemudian kita melaporkan ya. Kalau misalnya menerima informasi yang kita masih sangat ragu, kita bisa melaporkan sebenarnya ke layanan konten aduan hoax ataupun konten negatif. Ada di aduankonten.id, ada di turnbackhoax.id, ataupun melalui Jala Hoax juga bisa. Kemudian ada juga Jabar Hoax, atau langsung ke Cybercrime Polri sebenarnya, kalau yang memang sudah berdampak pada pidana dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin narasumber yang lain juga akan menjelaskan lebih jelas mungkin terkait ini yang mungkin sangat lengkap nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Fisena. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri atas pemaparannya, ini luar biasa sekali dan sangat bermanfaat Pak materinya. Ini kita jadi tahu ya, memang untuk kita bisa melawan hoax ini kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak ya, berita hoax ini sebenarnya seperti apa, bagaimana cara penulisannya, lalu siapa yang menyebarkan, ini kita harus bisa cek. Dan cara kita melawan sama-sama berita hoax ini, kita bisa mengadukannya tadi ke layanan aduan yang sudah diberitahu oleh Bapak Heri ya. Jadi teman-teman apabila memang sudah tahu nih berita tanya sudah tidak benar, justru jangan di-share, tapi justru diadukan saja. Ini karena merupakan sebuah kejahatan juga. Terima kasih Bapak Heri atas pemaparannya hari ini. Baik, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya, menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format
nama, pertanyaannya apa, lalu kepada narasumber siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon, karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah e-money. 4 diantaranya akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi, jadi dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom. Baik, narasumber kita yang kedua pada hari ini ada Bapak Dr. Mas Agus Firmansyah MSI, selaku dosen ilmu komunikasi UNIB. Selamat pagi Bapak Firmansyah. Selamat pagi Mbak Afisena. Apa kabarnya Pak hari ini? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Dr. Mas Agus Firmansyah akan memaparkan terkait kecakapan ya Pak, kecakapan digital. Ya. Baik, saya ingatkan kembali, waktunya 20 menit ke depan, dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir kepada Bapak Dr. Mas Agus Firmansyah MSI, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, serta hadirin peserta webinar bersama lawan bohong. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Hari ini sebetulnya tadi sudah disampaikan dengan sangat spesifik oleh Pak Hari Sanjaya. Mungkin ini adalah pengulangan karena ada beberapa data yang kami cuplik itu sama bersumber dari Mastel, survei Mastel. Nah, kalau tadi sangat spesifik, saya mencoba membawa tentang pertama lawan kabar bohong atau hoax ini ke dalam sedikit agak teoritisnya mungkin Pak Arya, karena basic saya di perguruan tinggi. Jadi pertama-tama perlu kita pahami bahwa ada yang disebut transformasi produksi dan distribusi informasi di era digital. Memang banyak kalau kita mengutip beberapa literatur yang menyatakan bahwasanya hoax ini adalah anak kandung dari digital atau komunikasi digital ini ternyata melahirkan hoax. Kalau dulu kita nggak pernah istilah hoax, bahkan dalam literatur KBBI itu belum ada hoax yang didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang menyebabkan kemudian hoax yang begitu masih masal ini sehingga kita semua seolah-olah terpapar bahkan berpotensi dan mungkin pernah menjadi salah satu orang yang men-share berita yang kita nggak tahu ternyata hoax. Nah, kalau kita lihat di dalam dua gambar ini ada ya yang satu bagaimana informasi itu tersentralisasi dan yang satu lagi terdesentralisasi. Kalau tersentralisasi, ini adalah cara kerja media massa mainstream atau umum yang kita kenal dengan koran, kemudian televisi, radio, dia karakternya institusional atau organisasi, sehingga informasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengemas informasi secara sentralisasi ini melalui proses yang disebut dengan filter oleh gatekeeper. Nah, gatekeeper ini berupa ada editor di situ, kemudian ada pinrep di situ, yang semuanya menjaga akurasi dari keberadaan informasi yang disampaikan oleh wartawannya atau ditulis oleh wartawan atau jurnalisnya. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan media massa mainstream dengan karakter informasi dan pesannya itu bersifat sentralisasi, maka informasi-informasi yang kita dapatkan mayoritas atau kecenderungan lebih besar kebanyakan ada informasi yang sudah pasti kebenarannya, walaupun mungkin ada kesalahan misinformasi adalah sesuatu yang manusiawi. Nah, di era digital harus kita lihat proses produksi dan distribusi informasi atau pesan ini ternyata tidak lagi terstruktur dalam institusi atau organisasi dengan karakternya yang memungkinkan kita semua untuk memproduksi pesan, maka sifat pesan dalam konteks media digital itu adalah terdesentralisasi. Kita semua adalah produsen sekaligus distributor informasi yang memungkinkan bahkan
tanpa nama atau anonim kita membuat akun palsu, fake account, untuk menginformasikan apapun berdasarkan kepentingan kita. Nah, harus kita tahu bahwasannya kalau kita melihat informasi sebagai sesuatu yang bernilai, maka di dalamnya itu ada potensi kecenderungan untuk menjadikan informasi itu sebagai komodifikasi. Karena dia sebagai komodifikasi, maka dia ibarat barang yang bisa memiliki nilai jual dalam tanda petik. Karena itulah di dalam era digital ini, ketika informasi itu ada di kita-kita, ya, ada di semua orang yang terakses langsung dengan internet, yang mempunyai gadget, mereka dapat membuat konten apapun tanpa harus melalui proses filter. Itulah yang kemudian menyebabkan mengapa kemudian di era digital ini begitu banyak kita menemui informasi-informasi yang bersifat kabar bohong atau hoax. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita semua mungkin tanpa sadar melakukan, dan ini adalah ilustrasi yang saya ambil dari Mastel, karena Mastel mempublikasi mengenai hasil survei tadi sudah dikutip Pak Hari, dan ini saya kutip lagi bahwa tanpa kita sadari, karena ada kepentingan tadi, ada kepentingan ekonomi, oh, gara-gara ingin dapat kuota seumur hidup, oh, share lah, khususnya untuk adik-adik mahasiswa. Pokoknya yang gratis-gratis, ketika dapat, oh, share ini ke teman kita. Kemudian kita sendiri, oh, ini belum pernah ada yang share. Tanpa melakukan cross-check segala macam seperti disampaikan Pak Ari tadi, kita share. Maka tanpa kita sadar, kita sebetulnya mungkin pernah melakukan atau berkontribusi terhadap apa? Terhadap masifnya hoax di negara kita sendiri. Padahal kalau kita lihat ya berdasarkan survei Mastel tadi, nah ini adalah saluran penyebar berita hoax. Ini tadi juga sudah dikutip oleh Pak Sari bahwa yang terbesar itu adalah sosial media, karena tadi sosial media memungkinkan kita masing-masing individu tanpa harus terorganisir ya mampu untuk memproduksi dan besar setiap informasi tanpa melakukan proses apa yang disebut verifikasi, tanpa melakukan proses apa yang disebut filterisasi. Maka dengan sendirinya sosial media menjadi salah satu saluran yang paling besar ya untuk penyebab tahu, dengan kurang lebih 90% lebih ini 92,4% ya. Baru kemudian aplikasi chatting seperti WhatsApp ada 62,8%. Dan berikutnya situs web. Nah, kalau kita lihat ini data hasil survei dari masyarakat telekomunikasi ini tahun 2019, maka menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perangkat infrastruktur teknologi komunikasi digital ternyata adalah hilang bagi berkembangnya hoax. Itu yang menyebabkan begitu banyak berkembang di media sosial yang berbasis digital ya. Berbeda dengan televisi yang hanya 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, radio 1,2%. Ini boleh dikatakan adalah saluran media massa. Nah, kalau kita lihat juga dari fakta survei Mastel di tahun 2019, ternyata yang paling banyak ya hoax itu berisi isu politik. Ya, Mastel mencoba melakukan komparasi antara tahun 2017 dan 2019. Pada saat yang sama realitanya di tahun 2017 dan 2019 kita menghadapi yang namanya pemilihan. Maka ketika itu yang paling banyak hoax adalah berita yang berisi isu politik, ya, berisi isu sosial politik ini ada mencapai 93% di tahun 2019. Isinya apa macam-macam? Karena saya juga melakukan penelitian terkait bagaimana media sosial digunakan untuk saluran kampanye, ternyata menunjukkan bahwa media sosial
merupakan satu imun yang paling sering digunakan oleh para kedua calon kandidat, ya, kedua kandidat untuk menginformasikan berbagai informasi, baik yang real maupun yang bohong. Karena itulah di tahun 2017-2019 isu-isu yang paling sering itu adalah isu mengenai politik. Berturut-turut diikuti dengan SARA, ya. SARA ini terkait dengan suku, agama, ras, ya. Dan itu mencapai 88,60% di tahun 2017, namun turun di tahun 2019. Berturut-turut berikutnya ada isu tentang pemerintah, ada isu tentang kesehatan, ada isu tentang makanan dan minuman, penipuan keuangan, sehingga informasi kerja. Nah, kalau di tahun 2020 sampai 2021 ini, mungkin yang paling banyak akan kita temui adalah hoax atau informasi kebohongan yang berisi tentang isu kesehatan, khususnya COVID. Banyak sekali, tanpa kita ketahui dari mana sumber pertamanya, apakah benar, apakah berguna. Bisa lagi bahwa COVID ternyata bisa dengan menggunakan air kelapa dicampur garam segala macam tanpa ada kejelasan bahwasanya apakah itu memang betul atau tidak. Tapi dia sudah terlanjur viral karena jangan-jangan kita juga pernah terlibat, baik sebagai pembacanya dan kemudian meneruskan ulang hasil bacaan kita tentang COVID tadi ke grup-grup WhatsApp. Makanya kemudian saluran-saluran WhatsApp yang di era 2021 ini mungkin paling banyak kita temui kasus-kasus hoax yang berisi tentang COVID. Nah, lalu berikutnya, dari hasil survei ini, kita akan coba melihat kira-kira sebetulnya hoax itu apa sih, ya. Nah, tadi dikutip oleh Mas Hari itu dari KBBI. Nah, sementara saya mengutip Silverman, ya, yang mengatakan bahwasanya ini, mohon maaf, bisa terlihat tidak, ya? Halo. Ya, bahwa kalau kita berbicara tentang hoax, ada gangguan. Halo, Mbak. Halo, iya Pak. Maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Ada apa? Ini gangguan sinyal gimana, Mbak? Halo. Ya, ya Pak. Mohon maaf, Bapak. Suaranya belum terdengar dengan jelas. Oke. Kalau sekarang sudah jelas, Mbak? Baik, sudah jelas, Pak. Oke, baik. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian peserta webinar, mungkin ada gangguan sinyal yang memutuskan konektivitas kita untuk bisa menyampaikan slide berikutnya. Ini fakta survei Mastel berikutnya, ragam bentuk hoax yang paling sering kita terima. Jadi berdasarkan hasil survei terhadap beberapa ratus responden tadi, bahwasannya di antara tahun 2017, ya, yang disurvei 2017, ternyata informasi tentang bentuk hoax yang paling sering atau banyak diterima itu berupa teks, ya, ada 57,90%, ini data yang atas, ya. Kemudian berupa gambar atau sharing berupa bentuk gambar itu 37,50%, dan yang berbentuk video hanya 0,40%. Kalau kita lihat di tahun 2019 itu terjadi peningkatan, ya. Jadi yang tadinya 57,90% informasi hoax itu berupa tulisan, di tahun 2019 meningkat jadi 70,7%. Sementara foto editan ada sebesar 57,8%. Sementara untuk foto dengan caption palsu itu ada 66,3%.
dan video edit ya 33,2%, sementara video yang dipotong itu 45,70%, dan video dengan caption narasi palsu 53,2%, sementara berita atau foto atau video lama yang diposting kembali ada 69,20%. Kalau kita lihat dari data survei yang dilakukan Mastel tahun 2019 ini, bentuk yang paling ya sering digunakan oleh pelaku penyebar berita hoax itu kebanyakan adalah bentuk tulisan. Mungkin apa yang menyebabkan tulisan menjadi paling banyak atau paling sering di-share? Mungkin karena kemudahannya. Kalau dia foto, dia mengharuskan punya kemampuan untuk minimal mengedit ya. Kalau video apalagi melakukan edit juga, tapi kalau tulisan cukup dengan kemampuan literasi kita untuk menulis dengan data-data yang disisipkan tadi, data palsu, maka dengan sendirinya informasi hoax sudah bisa kita buat, kita produksi dengan sekali tekan, dia sudah kita sharing ke beberapa grup dan harapannya menjadi viral. Ketika terjadi kegaduhan, kita tidak tahu lagi sumber pertamanya dari mana. Nah, berikutnya, kalau kita merujuk ke Silverman mengatakan bahwasanya hoax adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Jadi apapun ya, motif seseorang membuat hoax, sebetulnya dia ada keinginan untuk menjual. Menjual apa? Menjual informasinya, dalam tanda petik tadi, bahwa informasi sudah dijadikan satu nilai yang berupa barang yang dikomodifikasi sedemikian rupa agar memenuhi keinginan dari si pembuat, apakah untuk kepentingan ekonominya atau untuk kepentingan politiknya. Nah, ini yang harus kita sama-sama perlu cermati. Jadi orang yang membuat hoax pada dasarnya, kalau kita merujuk kepada pendapat Silverman, merupakan satu rangkaian informasi yang memang secara sengaja untuk disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Nah, cara menjual ini dengan orientasi untuk kepentingan, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politiknya. Makanya kemudian di kampanye Pilpres, begitu terjadi kampanye, begitu pula informasi hoax meningkat karena ada kepentingan politik di situ. Sama seperti obat-obat COVID, begitu banyak ada kepentingan ekonomi di situ yang menjadikan media sosial sebagai saluran utamanya untuk menjual informasi apa saja tentang obat yang mereka produksi. Nah, ini yang harus kita coba cermati ya, cara mengetahui informasi hoax di era digital ini juga karena kita memasuki informasi banyak ya, recording in progress, yang banyak mau tidak mau kita harus memulai dengan membaca secara kritis ya, dengan judul awal kalau dia sudah bersifat provokatif. Tadi Pak Hari juga sudah sangat detail ya menjelaskan, maka kita harus mengidentifikasi ini hati-hati. Kemudian cermati alamat situs sumber, kalaupun tidak ada, kita mungkin bisa melakukan searching awal itu di Google. Kalau ketemu, kemudian kita bisa tadi mengirimkan ke konten aduan, dan juga kita periksa fakta. Kalau dia berupa foto, Google, ada Google Image ya. Kemudian kalau dia berupa tulisan, bisa kita share di grup-grup anti hoax ya, yang ada di Facebook, Instagram, atau Twitter. Itu sangat banyak saat ini, ada kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian untuk bersama-sama melawan hoax dengan membuat lembaga-lembaga nirlaba ya, yang orientasi mereka untuk sama-sama menangkal atau minimal memproduksi hoax yang ada di Indonesia. Ikut serta di situ, kemudian bisa kita sharing, tukar pendapat, apakah informasi yang kita dapat ini memang benar atau tidak. Di situ akan banyak komentar untuk saling melakukan cek fakta. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga. Nah,
kalau yang dilakukan oleh kita setidaknya ya kita bisa mengadopsi atau mengadaptasi ini minimal ya untuk diri kita dulu, bahwasanya penyebaran hoax dapat kita filter melakukan triple filter test dari Socrates. Nah, apa yang dikatakan Socrates terkait dengan filter test ini? Socrates pernah menawarkan untuk ya menyebarkan atau menerima, minimal menerima dan menyebarkan informasi yang belum pasti dari manapun, maka menurut Socrates dia harus lulus tiga filter ini. Pertama, apakah dia benar? Ya, kalau dia benar, maka dia lampu hijau untuk diteruskan. Kemudian, tanyakan dengan filter kedua, apakah informasi itu baik? Kalau dia lampu hijau, berarti yes, maka perlu filter yang ketiga, yaitu apakah informasi yang kita terima itu berguna? Kalau dia sudah melewati tiga filter tes yang kita tetapkan bagi diri kita, individu kita masing-masing, maka ketika dia sudah memenuhi berbagai kriteria ini, ya lakukan sharing. Tapi kalau dia ternyata tidak lulus salah satu dari filter tes ini, untuk apa kita melakukan sharing? Dia berhentilah di kita, sehingga hope kemudian tidak begitu masif, dan kita punya kontribusi untuk mereduksi, minimal berhenti pada diri kita masing-masing. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, dilari topik walidaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Avicenna selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firmansyah atas pemaparannya. Ini sangat edukatif sekali ya mengenai hoax. Lagi-lagi nih kita diajarkan untuk pintar-pintar nih mengidentifikasi berita-berita apa sih sebenarnya yang kira-kira nih hoax atau tidak. Dan tadi juga saya senang sekali nih Pak dengan triple filter test. Ini ternyata kita bisa menerapkan ini ya, apakah ini bisa dipercaya, apakah ini baik atau apakah ini memang berguna atau enggak informasinya, sehingga apa yang kita share ini jadi bermanfaat ya Pak ya, bukan hal-hal yang bersifat negatif seperti itu ya Pak. Iya Pak. Jadi baik. Ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Firmansyah atas pemaparannya hari ini. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Dr. Andes Sukardi, MPD, selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Palembang. Selamat pagi, Bapak Sukardi. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Pak, ya. Baik, hari ini Bapak Sukardi akan memaparkan terkait budaya digital ya, Pak? Iya. Baik, saya ingatkan kembali, waktunya 20 menit ke depan, dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir, kepada Bapak Dr. Andes Sukardi, MPD, dipersilahkan. Terima kasih waktunya untuk Mbak Avicenna, dan yang saya hormati Bapak Haji Harmojoyo, selaku Wali Kota Palembang, yang saya hormati Bapak Hari Sanjaya, ESOS MSI, selaku Seksi Pelaksanaan Informasi Publik Kominfo DKI Jakarta, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Mas Agus Firmansyah, MSI, ini selaku dosen Ilmu Komunikasi Intas Bengkulu, yang saya hormati juga Bapak Dr. Ali Dahwir, SHMH, ini Dekan Fakultas Hukum Intas Palembang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengungkapkan bagaimana budaya digital ini, kenapa harus berkembang dan juga menjadi permasalahan untuk era digital ini, dan kelihatannya semakin semarak dan perlu untuk disosialisasikan bagaimana untuk mencegah para untuk melawan hoax yang sangat berbahaya ini. Baiklah, untuk selanjutnya terima kasih juga
Bapak Hari Sanjaya dan juga Pak Mas Agus tadi sudah panjang lebar sebenarnya diungkapkan bagaimana hoax ini perkembangannya dari tahun 2017 sampai 2021 ini masih jadi permasalahan yang sangat kompleks sekali di negara kita. Seperti tadi juga sudah diungkapkan narasumber sebelumnya, sebenarnya intinya adalah hoax merupakan informasi bohong yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar adanya dan juga biasanya dikemas dalam beberapa konten, misalnya bentuk narasi maupun foto dan juga rekayasa gambar bahkan ke bentuk video. Yang semuanya itu seolah-olah kebenarannya itu mencapai hampir 90%. Jadi bagi penerima berita seperti kita-kita ini sangat meyakinkan sekali bahwa kebenarannya itu dapat dipercayai. Walaupun sebenarnya semua itu adalah bohong. Kemudian ini ada contoh-contoh tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Hari. Ini dalam musim pandemi ini juga berita bohong misalnya dari Kemendikbud memberitakan belajar tatap muka resmi Januari, anak wajib swab sebelum sekolah, itu kenyataannya juga tidak ada. Artinya semua itu kadang-kadang tujuannya baik untuk kepentingan instansi maupun perorangan itu dilakukan oleh para hoax-hoax yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian juga kenapa sebenarnya alasan hoax dapat tercipta? Ini sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Nah, tadi sudah juga disinggung kepentingan-kepentingan itu bisa sifatnya untuk kepentingan pribadi atau tapi juga dilihat dari kepentingan secara material. Informasi palsu akan lebih cepat memang melalui viral atau kita dibagikan dan semakin banyak visitor atau pada situs tersebut. Sehingga pemilik akun atau berita tersebut akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan berupa uang. Sehingga meningkatnya visitor itu juga memberikan kepopuleran situs berita tersebut. Misalnya ini ada contoh-contoh hoax, adu domba, menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, dan sebagainya melalui media. Sehingga keuntungan-keuntungan yang melalui hoax inilah kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Kemudian sebenarnya di dalam hukum penyebar hoax itu juga tadi juga sudah disinggung oleh Pak Hari Sanjanya, bahkan sudah diberikan sanksi dan lain sebagainya. Tapi kenapa sebenarnya kok masih juga hoax itu banyak orang yang melakukan? Melalui pertumbuhan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital, menyebabkan berita palsu alias hoax itu menjadi semakin tinggi. Tidak hanya melalui situs online, namun juga beredar di pesan chatting, sehingga pemerintah pun menerapkan hukum bagi penyebar hoax yang ada di masyarakat. Ini menurut pasal 28 ayat 1 pun, dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE sudah jelas sebenarnya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Tapi kenyataannya perbuatan atau perilaku hoax ini masih banyak orang yang melakukan. Apakah hukuman itu terlalu ringan atau masih bisa dijangkau atau dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada latar belakang.
kalau berdasarkan informasi yang berkembang, memang implikasi atau pelaksanaan-pelaksanaan hukuman ini, terutama aparat hukum tentunya, memang masih sedikit, dalam arti para penegak hukum untuk menguasai IT ini, dan juga para jaksa dan juga para polisi untuk melakukan penyelidikan, ini masih sangat terbatas. Dan juga sekaligus implementasi lainnya itu belum sangat mendukung. Tapi dari beberapa contoh yang sudah dilakukan, itu memang sudah dilaksanakan. Next. Nah, ini pasal-pasalnya. Pasal penyebar hoax, kabar bohong, kabar yang tidak lengkap, dikenakan sanksi. Nah, ini sudah jelas sebenarnya. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Hari dan juga Pak Agus. Next. Nah, bahaya dan dampak hoax. Sebenarnya, tinjauan kami pada siang hari ini lebih pada orang yang kena hoax atau instansi tertentu dampaknya. Tapi lebih cenderung kepada secara pribadi. Hoax bisa menjadi pemicu munculnya dampak buruk seperti keributan, keresahan, dan perselisihan, bahkan ujaran kebencian sehingga dapat mengganggu kesehatan mental. Hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik, menyebabkan pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan, selain itu juga menyebabkan gangguan pada emosi dan suasana hati. Nah, ini lebih kepada secara individu. Jadi kita sudah pernah dengar-dengar orang-orang yang dapat diberitakan berita bohong, sempat stres, kemudian juga tidak bisa mengendalikan secara emosi, sehingga menimbulkan yang sangat depresi bagi orangnya. Karena hal tersebut memang tidak dirasakan atau yang sebenarnya tidak terjadi. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika dilakukan secara terus-menerus, penyebaran informasi palsu akan mempengaruhi bentuk mental. Nah, ini yang tadi disebut dengan kejahatan manusia. Seseorang yang mendapat hoax, berita hoax yang tidak sebenarnya tidak terjadi, nah ini akan mempengaruhi mental secara individu maupun secara masyarakat. Artinya masyarakat dipengaruhi dengan berita hoax itu sehingga merupakan kumpulan yang menjustifikasi bahwa kejadian itu memang sebenarnya benar adanya, padahal tidak. Nah, itulah yang nanti membuat mindset seorang baik secara kolektif maupun individu menjadi salah. Next. Nah, sekarang bagaimana untuk menghindari hoax tadi agar seseorang itu tetap fight dalam menghadapi serangan-serangan hoax itu. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif dan dibaca secara keseluruhan isi informasi atau berita. Jadi kita harus seseorang dengan berita hoax itu benar-benar memahami apa yang harus di kontennya, bentuk provokatifnya, isi dari informasi itu. Nah, itu yang perlu untuk jangan langsung diterima secara total, artinya diterima secara mentah-mentah. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Artinya, dengan zaman digital ini, semua pun bisa dilakukan. Oleh sebab itu, gambar pun maupun video yang kelihatannya benar-benar adanya, itu bisa direkayasa. Nah, ini dengan pengetahuan digital yang dimiliki oleh para pembuatnya, ini sangat memungkinkan sekali. Yang ketiga, hati-hati dalam membagikan informasi atau berita yang Anda baca
Artinya kita sebagai penikmat hoax itu, bukan pembuat ini, sebagai penikmat pun harus hati-hati menerima informasi. Jangan sekali-sekali untuk menyebarluaskan hasil orang yang membuat hoax, kita jadi juga menjadi masalah atau dikenakan hukum. Sehingga kita perlu informasi berita yang dibaca itu memang kebenarannya harus kita cari dari beberapa sumber. Yang keempat, apabila menyumpai informasi hoax, dapat segera melaporkan melalui media digital. Artinya kita bisa mengklarifikasi berita tersebut, bahkan melaporkan adanya, kebenarannya, apakah memang hal tersebut memang benar-benar kebenarannya 100% misalnya. Next. Nah, cara menghindari hoax demi kesehatan mental. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa hoax itu bisa sasarannya secara individu maupun secara institusi. Yang pertama, bersikap skeptis. Artinya kita jangan terlalu percaya dengan berita tersebut. Kita perlu untuk mempertanyakan berita tersebut. Jangan langsung menyatakan iya. Kemudian juga belajar menilai kabar. Kabar itu, berita itu apakah memang benar-benar benar adanya. Mempunyai manfaat. Mempunyai nilai. Sehingga perlu untuk kita sebarluaskan. Kalau hanya kebencian, kemudian juga hanya sekedar berita-berita yang tidak ada pentingnya, maka harus kita abaikan. Yang kedua, ketiga, periksa waktu penerbitan informasi. Nah, itu pun menjadi penilaian kita juga. Waktu penerbitan atau masa yang disebarluaskan, apakah memang sudah lama terjadi atau baru terjadi? Nah, kadang-kadang bisa dimanipulasikan berita tersebut. Kejadian itu sudah masa lampau yang lama, tapi masih diberitakan untuk saat ini. Kalau memang berita-berita itu belum meyakinkan, maka kita perlu untuk bertanya pada ahlinya. Ahlinya pun kita harus paham, kenal benar dengan ahlinya. Artinya jangan sampai ahlinya itu juga tadi yang abal-abal, yang tidak jelas alamatnya. Sehingga karena sudah kita tanyakan dengan para ahli, dia mengiyakan, langsung kita percaya. Kemudian yang kelima, lawan dengan humor. Jangan pula serius kita untuk menanggapi yang berita-berita hoax itu. Artinya jangan emosional. Kita dengan santai menerima berita. Jadi untuk melawan itu, hoax itu menggunakan pikiran, menggunakan metode-metode ilmiah lah. Sehingga kebenaran yang akan kita percaya itu menjadi benar-benar terbukti. Yang ketiga, yang terakhir, mulai kita bereaksi. Kalau memang itu merugikan atau membahayakan, lah kita harus tadi sudah ada institusi yang untuk melapor tentang berita hoax tersebut. Selanjutnya, kami pun punya mindset atau mempunyai kesepakatan bahwa penyebaran berita yang sebetulnya sudah diketahui bohong adalah kejahatan kemanusiaan. Jangan sampai kita memberitakan hal-hal yang tidak benar, kita lanjutkan secara terus-menerus. Nah, ini tidak bagus, tidak jangan dijadikan budaya untuk digital ini, masa digital ini hoax menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi kita harus selalu bersama, berjuang untuk
melawan hoax agar negara kita itu berita-berita yang kita beritakan pada masyarakat itu adalah berita yang benar untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukardi atas pemaparannya yang insightful sekali ya. Ini kita belajar nih bahwa saya baru tahu nih Pak, ternyata memang hoax ini bisa berdampak sekali dengan kesehatan mental kita ya. Ternyata ini bisa memicu nih kesehatan mental orang-orang, membuat keresahan, perselisihan, ujaran kebencian, lalu juga membuat kecemasan ya terhadap individu yang mungkin terkena dari berita-berita hoax ini ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Dan ini jangan sampai ya kita terlibat ikut menyebarkan berita-berita hoax ini, jangan sampai kita turut menjadi orang-orang yang ikut serta dalam kejahatan manusia. Ini berbahaya sekali ya hoax, jadi hati-hati teman-teman, kita jangan sampai ikut menyebarkan berita hoax ini. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya Bapak Sukardi, luar biasa sekali. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang terakhir, ada Bapak Dr. Ali Dahwir SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang. Selamat pagi Bapak Ali. Selamat pagi menjelang siang Pak Moderator. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak Ali akan memaparkan terkait etika digital ya Pak? Iya. Baik, saya ingatkan kembali, waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir kepada Bapak Dr. Ali Dahwir SHMH, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Apisena. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Recording in progress. Haji Harnojoyo Esos selaku Wali Kota Palembang, yang kami hormati para sumber yang tadi sudah menyampaikan paparannya. Yang pertama Bapak Hari Sanjaya Esos MSI selaku Dinas Komunikasi dan Statistik DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Mas Agus Firmansah, MSI, dosen dari Universitas Bengkulu. Selanjutnya kami hormati Bapak Dr. Andes Sukardi, MPD, yang merupakan Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Palembang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami hormati, mungkin ada para mahasiswa sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan insyaallah kesehatan di tengah penyebaran pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, bukan hanya di Indonesia. Mudah-mudahan sekalian kita terhindar dari COVID tersebut. Bapak, Ibu, para peserta webinar sekalian yang kami hormati, suatu tantangan bagi kami sebagai pembicara terakhir sebenarnya, karena apa yang ingin kami sampaikan, teman-teman kami sudah terlebih dahulu dipaparkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Namun demikian, kami akan tetap akan memilih-milih, akan memilah-milah mana yang ingin kami sampaikan nanti, sehingga meskipun terkesan tumpang tindih, namun kami tetap mempunyai basic dan yang pada intinya nanti, karena basic kami adalah dari Fakultas Hukum, akan lebih terfokus kepada tindak pidana yang berkaitan dengan IT ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dalam rangka Gerakan Nasional Literasi Digital, yang mana yang telah dibuka beberapa saat yang lalu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena kita melihat sebenarnya di negara kita,
masalah hoax ini adalah sesuatu yang sangat bermasalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan hoax itu bukan serta-merta datang. Ini merupakan salah satu efek negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Sudah barang tentu setiap perkembangan, setiap kemajuan itu pasti akan menyisakan sisi negatif dan sisi positif. Namun demikian, dalam perkembangan informasi teknologi ini, di samping sisi positifnya ada juga sisi negatifnya. Misalnya kita lihat saja dalam sisi positifnya adalah bagaimana dengan mudah kita mendapatkan seluruh informasi-informasi terkait dunia. Bahkan kita bisa mengatakan saat ini bahwa dunia berada dalam genggaman kita. Kenapa? Kejadian-kejadian yang terjadi di belahan dunia manapun dalam waktu sesaat saja sudah dapat kita akses, sudah dapat kita ketahui. Itu adalah dari perkembangan teknologi informasi atau internet ini. Namun demikian, seperti disampaikan tadi bahwa tidak hanya sisi positif, akan tetapi sisi negatif juga berkembang. Sisi positif lainnya, misalnya literasi bagi para mahasiswa, misalnya kita lihat kalau zaman dulu dalam penulisan misalnya tesis skripsi, mahasiswa membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi sekarang dengan perkembangan internet ini, mahasiswa bisa merujuk kepada apa yang sudah ada di share di internet itu. Bahkan tidak sedikit buku-buku online bisa kita dapatkan di internet tersebut. Namun demikian, dalam rangka bermedia sosial, tetap kita memiliki etika-etika. Dan apabila nanti etika-etika itu tidak kita jalankan, tidak menutup kemungkinan, maka akan terjadilah kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu. Namun para peserta webinar sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke situ, mungkin sebagai pengantar, kita bisa melihat sebenarnya sekarang keberadaan media sosial ini merupakan hal yang bukan hal yang aneh lagi di masyarakat kita. Kita bisa melihat orang-orang di perkampungan, orang-orang di sawah, ibu-ibu di sawah, bapak-bapak yang nyadap karet sekarang sudah bermedia sosial. Apabila media sosial itu memang tidak kita batasi, tidak kita jaga, maka tidak menutup kemungkinan media sosial ini akan dapat difungsikan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Bisa kita lihat misalnya yang bisa dijadikan sebagai bermedia sosial di masyarakat kita banyak. Misalnya Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Bahkan yang sekarang lagi tenar sekarang ada TikTok, yang bahkan di TikTok itu sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan dalam sisi yang negatif. Memang dalam sisi positif banyak, tapi tidak sedikit juga menggunakan dalam sisi yang negatif. Saya melihat dari hasil dari laporan survei asosiasi APJI bahwa di tahun 2019-2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% penduduk Indonesia. Bisa kita bayangkan, dari penduduk Indonesia yang lebih dari 266 juta ini, 196 juta lebih menggunakan internet, menggunakan media sosial yang sangat potensial. Sangat potensial. Apabila kita arahkan ini ke arah yang positif, ini akan sangat potensial dalam pembangunan negara kita. Namun, apabila tidak bisa kita arahkan kepada hal yang positif, tidak menutup kemungkinan juga ini adalah sangat bahaya bagi negara kita. Bisa kita lihat, dari sekian banyak masyarakat Indonesia menggunakan internet ini, berdasarkan survei yang saya lihat,
masih tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemakai internet ini di atas 60% pendidikan masih rendah. Artinya, tidak sedikit di antara pengguna internet ini sebenarnya begitu mereka mendapatkan informasi dibagikan kembali, mereka tidak memahami sebenarnya apa yang dibagikan itu. Makanya mengatakan tadi bahwa pengguna internet yang banyak, yang sangat banyak di Indonesia, yang 73,7% ini sangat potensial digunakan untuk hal-hal yang positif. Namun demikian, ternyata tidak sedikit juga di negara kita banyak masyarakat masih termakan atau masih terbiasa dengan hoax itu sendiri. Ya. Sudah banyak tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang hoax. Apa sih hoax ini? Secara sederhana, hoax ini bisa kita artikan sebagai informasi yang sesungguhnya tidak benar, akan tetapi diubah seolah-olah menjadi benar. Bahkan hoax ini bisa memakan atau mengejala kepada siapa saja. Sebagai contoh, saya mempunyai teman misalnya berpendidikan S2 pernah termakan hoax. Mungkin para peserta webinar sekalian masih ingat dengan adanya potongan video dari Ustadz Abdus Somad yang menyatakan bahwa haram untuk merayakan Hari Ibu. Padahal sebenarnya video yang di-share itu adalah video yang sudah dipotong-potong. Sehingga dengan video yang dipotong itu mengubah makna dari video yang sebenarnya. Bagaimana seorang yang berpendidikan saja termakan oleh hoax tersebut, apalagi orang-orang yang berpendidikan rendah. Memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Soekardi tadi, hoax ini sangat membahayakan kesehatan mental masyarakat kita. Sangat membahayakan kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena penyebaran hoax ini sebenarnya karena tidak memiliki etika dalam bermedia sosial itu sendiri. Ada beberapa sebenarnya etika yang bisa kita lakukan dalam bermedia sosial. Misalnya saja kita katakan adalah etika berkomunikasi. Apakah dalam bentuk verbal, dalam bentuk lisan. Ketika kita bermedia sosial, kita harus mengupayakan dengan menggunakan komunikasi-komunikasi yang edukatif, komunikasi-komunikasi yang baik. Namun, bisa kita lihat, dalam media sosial yang ada sekarang ini, komunikasi-komunikasi yang tidak baik itu juga banyak tersebar. Banyak tersebar. Dan komunikasi-komunikasi yang tidak baik yang tersebar itu pun banyak di transmisikan oleh pihak lain lagi, sehingga menyebar ke semua pengguna media sosial itu sendiri. Yang selanjutnya mungkin etikanya adalah dari penyebaran SARA. Kita mengetahui bahwa di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika yang sangat beragam, baik dari segi agama, suku, budaya, ini adalah sesuatu kekayaan negara kita sebenarnya. Namun, apabila ini tidak bisa kita jaga, dengan hoax ini akan sangat mudah untuk membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana orang membenturkan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Hindari juga dalam penyebaran pornografi dan porno aksi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya di antara pengguna media sosial itu tanpa sepengetahuan atau tanpa sadar telah menyiarkan hal-hal yang berbau pornografi atau porno aksi. Sebenarnya ketika kita menyiarkan berita
yang bersifat atau bermuatan pornografi atau porno aksi, artinya kita tidak memiliki etika dalam bermedia sosial. Selanjutnya kita perlu meng-cross-check sebenarnya konten dari suatu tulisan. Tidak jarang di antara kita, tidak jarang di antara penggiat media sosial ini, baru membaca judulnya saja, seolah-olah membuat suatu kesimpulan tentang konten dari tulisan itu sendiri. Padahal terkadang kita harus memahami juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh media itu adalah biasanya bahasa-bahasa yang memang menimbulkan penasaran. Namun tidak sedikit di antara pengguna media sosial tanpa membaca isi daripada berita itu sudah membuat suatu kesimpulan pribadi. Sehingga apa yang konten dari berita tersebut tidak sama dengan kesimpulan itu. Dan bahkan terkadang terjadi kontradiksi. Oleh sebab itu, sebagai orang, sebagai masyarakat yang memiliki etika dalam bermedia sosial, idealnya harus benar-benar membaca isi dari berita tersebut, apalagi mau disebarkan lagi. Harus benar-benar di-cross-check dulu. Selain juga dalam bermedia sosial, kita harus menghargai karya orang lain. Misalnya kita men-share sesuatu yang memang memiliki sisi positif, kita harus benar-benar menampilkan sumber dari informasi tersebut. Sehingga ada pengakuan terhadap karya orang lain. Jadi orang yang membuat karya tersebut merasa dihargai. Jangan seolah-olah ketika kita membagikan sesuatu yang di karya orang lain, seolah-olah itu adalah karya diri kita sendiri. Karena etika dalam bermedia sosial ini memang harus kita menghargai karya orang lain. Yang selanjutnya adalah etika dalam bermedia sosial ini bisa juga kita katakan bahwa kita jangan terlalu mengumbar masalah pribadi. Jangan terlalu mengumbar masalah pribadi di media sosial. Ini tidak jarang di antara, mungkin banyak di antara ibu-ibu, mungkin bukan berarti mendiskriminasi, bukan. Karena kita melihat di Facebook misalnya, di Instagram misalnya, keresahan-keresahan dari para kaum ibu-ibu sering ditampilkan di media sosial, sehingga orang mengetahui, memahami keresahan-keresahan itu, sehingga tidak menutup kemungkinan memberikan akses kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersifat negatif terhadap orang itu. Kenapa? Awalnya mungkin memberikan simpati, dan akhirnya akan terjadilah hal-hal yang bersifat negatif. Ini karena apa? Karena terlalu sering mengumbar informasi pribadi di media sosial. Itu adalah etika-etika kita dalam bermedia sosial itu. Apabila sebenarnya kita sudah menjalankan etika-etika itu, kita akan tidak akan salah dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita harus mengenali hoax tersebut. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Biasanya hoax itu adalah setelah beritanya disebar, menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Sering nih, permusuhan dan kebencian pada masyarakat yang terpapar informasi itu. Rusak mentalnya. Rusak mental orang yang menerima berita hoax tersebut. Apalagi hoaxnya itu langsung dimakan mentah-mentah oleh si penerima hoax. Hoax itu sumbernya sudah pasti tidak jelas. Isi hoax itu tidak berimbang. Sebagaimana kita lihat bahwa hoax itu berkembang di Indonesia, biar kita bisa melihat tidak berimbangnya itu adalah yang paling gencar berkembangnya Indonesia hoax ini adalah pada tahun 2014. Saat itu adanya pilpres. Bisa kita lihat terjadi kubu-kubu, terjadi gib-gib antara masyarakat, sehingga
tanpa sepengetahuan mungkin si calon tersebut telah orang lain pendukung-pendukungnya telah membuat hoax. Hoax itu menjatuhkan orang lain atau bisa kita sebut kampanye hitam lah seperti itu. Membuat berita-berita tidak benar yang menjatuhkan kredibilitas seseorang akan tetapi dibuat tidak mungkin, sebuat seapik mungkin seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar untuk menjatuhkan orang lain. Hoax itu sering bermuatan fanatisme atau ideologi, berisikan pesan yang membuat cemas. Biasanya pengirim hoax tersebut tidak diketahui. Nah, mengapa kita mudah terjebak? Nah, ini. Kenapa sih kita terlalu mudah terjebak oleh hoax? Ini adalah sebenarnya karena kita budaya ketimuran yang merasa kebersamaan, kekeluargaan, sehingga kita adalah orang-orang yang mudah berbagi. Ternyata yang kita bagikan itu bukan semuanya hal yang positif, karena tadi kita mendapatkan berita, tidak kita cross-check lagi. Begitu kita cross-check lagi, langsung kita bagikan. Ternyata apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang hoax, yang tidak benar. Sentimen SARA belum bisa membedakan mana yang ranah privat, mana yang ranah publik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hari Sanjaya, bagaimana cara kita untuk menghadapi hoax itu? Ya. Sebenarnya sudah kami sampaikan juga tadi bahwa hoax itu biasa judulnya cenderung provokatif. Makanya jangan kita hanya membaca judul. Karena apabila itu adalah merupakan hoax dan kita sebarkan, kita berikan informasi kepada orang lain dan orang lain mendapatkan info itu dari kita, maka hati-hati kita nanti akan berurusan dengan pihak berwajib, kita berhubungan dengan hukum. Karena sebenarnya ketika kita menyebarkan hoax tersebut, kita telah melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, bahwa perlu kami sampaikan bahwa ketika kita bicara hukum pidana, karena ini sudah berkaitan dengan hukum pidana, maka kita tidak mengenal bahwa saya tidak mengetahui ada hukumnya, saya tidak mengetahui itu dihukum. Karena sebenarnya ketika hukum itu sudah masuk dalam lembaran negara, dalam teori ilmu hukum berlakulah yang disebut teori fiksi. Maka semua orang dianggap telah mengetahui hukum itu sendiri. Jadi hati-hati. Hati-hati bagi kita, hati-hati bagi kita penggiat media sosial dalam men-share sesuatu, apalagi itu yang hoax. Jadi dalam pasal 45 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan tadinya adalah sebutan yang ditulis, dipotok, dimasukkanlah dalam media sosial, itu adalah mentransmisikan, memindahkan ke media sosial sehingga dapat diakses. Lumayan berat. Pidana penjara maksimal 6 tahun. Ya. Maksimal 6 tahun apabila itu nanti terbukti. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Sukasi bahwa kenapa sih di Indonesia malah orang atau masyarakat tidak takut padahal aturan hukumnya sudah ada. Banyak sebenarnya faktor yang menyebabkan hal tersebut. Kita tidak bisa melihat dalam satu sisi saja ya, karena terkadang dalam implementasi dalam aturan-aturan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat sebenarnya. Bapak Ibu para peserta webinar sekalian yang kami hormati, sering melihat terjadi kejahatan-kejahatan di media sosial, akan tetapi dengan cara pernyataan tidak mengulangi lagi itu akan bisa menyelesaikan permasalahan.
Satu. Yang kedua, dan memang dalam hukum pidana itu ada unsur-unsurnya sehingga apabila mereka melakukannya itu dapat dipidana. Tidak jarang kita melihat ketika terjadi sesuatu yang bersifat kejahatan yang di media sosial ini dilakukan oleh mereka yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gila seperti itu. Jangan sampai. Maaf, Bapak Ali. Iya. Mohon maaf, saya potong sebentar. Izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Sibuk. Baik. Selanjutnya mungkin langsung saja kita ke pasal berikutnya. Pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian. Nah, di masyarakat kita sekarang masih sangat banyak disebut dengan perjudian-perjudian online. Perjudian online sangat banyak di masyarakat kita. Kalau dulu perjudian itu misalnya di masyarakat itu zaman dulu ada togel istilahnya, masih bersifat manual, sekarang sudah online. Perjudian misalnya bola, ya bola, ada yang menjadi bandar dan ada yang pemain. Apabila memang itu nanti ada informasi menyebarkan informasi tentang hal tersebut, maka pidananya bisa terhadap orang yang menyebarkan konten tersebut, menyebarkan berita tersebut, maka mereka dapat dipidana dengan pidana 6 tahun atau denda 1 miliar. Dan sebenarnya masih banyak aturan-aturan pidana yang diancamkan kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan melalui media sosial ini. Oleh sebab itulah, maka kita dalam gerakan nasional literasi digital ini diharapkan mampu menjadi cerdas, menjadi bijak bermedia sosial, sehingga kita yang sudah memahami, sudah mengetahui bagaimana etika-etika dalam bermedia sosial ini dapat juga menularkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan sampai nanti kita sudah memahami etika, kita sudah memahami budaya-budaya bermedia sosial ini, akan tetapi kita serap sendiri, tidak kita sampaikan dengan orang lain. Nah, dengan gerakan nasional literasi digital ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, yang kita sampaikan tadi, lebih dari 73% penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Artinya adalah kita mempunyai modal yang besar sebenarnya untuk mengedukasi kita. Dan di samping itu juga hati-hati, apabila kita salah, maka masyarakat kita juga akan sangat mudah terprovokasi dengan hoax-hoax yang ada dalam masyarakat. Mungkin itu saja Mbak Sena yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mungkin nanti ada diskusi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ali atas pemaparan ini yang luar biasa ya, mengenai bagaimana kita beretika di sosial media. Ini memang penting sekali ya Pak ya, karena di balik dari digital ini juga ada manusianya ya Pak. Jadi kita harus bisa saling menghargai, jangan saling menyinggung. Terutama masalah hoax ini jangan sampai kita saling menyebarkan. Dan hati-hati tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ali, ada UITE yang berlaku, jadi jangan sampai kita terjerat oleh pasal-pasal yang berlaku di UITE. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ali atas pemaparannya. Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Kalau saya lihat di kolom chat, hari ini luar biasa sekali ya antusiasme dari peserta. Banyak sekali yang ingin menggali lebih dalam ilmu-ilmunya dari para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama nih, ada penanya dari Kak Muhammad Fadil Zailani. Kepada Kak Muhammad Fadil Zailani, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dan mikrofonnya. Apakah Kak Muhammad Fadil Zailani masih bergabung dengan kami? Iya, masih bergabung, Bu. Bentar ya. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang. Izinkan saya ingin bertanya kepada Bapak Hari Sanjaya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara Kominfo buat merespon server atau orang yang menyebarkan berita hoax tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Jilani ya tadi ya Pak ya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar Pak. Oh ya, baik. Tadi untuk pertanyaannya bagaimana peran Kominfo ya terkait dengan mohon diulang terkait dengan server atau apa menangani COVID ya? Halo. Mohon maaf pada Kak Fadil. Pada Kak Fadil. Baik, mungkin tadi terkait dengan penanganan hoax ya maksudnya ya, layanan aduan ya. Ya baik. Sebenarnya jadi kalau penanganan ataupun tindak lanjut terkait dengan hoax, sebenarnya dari Kementerian Kominfo tadi seperti yang saya sampaikan, khususnya dari Kementerian Kominfo yaitu memang sudah membuka kanal aduan sebenarnya melalui aduankonten.id. Nah di sana Kominfo juga bekerja sama dengan Mafindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia melalui turnbackhoax.id. Itu juga kita, maksudnya mereka melakukan klarifikasi ataupun penjelasan ataupun menyusun narasi penjelasan terhadap informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selain dengan konten hoax tadi, itu juga ada beberapa konten-konten yang mungkin terkait pornografi dan lain-lain. Biasanya aduan konten itu juga menerima aduan-aduan seperti itu yang kemudian secara otomatis akan diblokir oleh pihak Kementerian Kominfo ya, secara otomatis baik itu berupa alamat-alamat website yang terkait dengan pornografi dan lain-lain itu biasanya langsung akan diblokir. Kemudian untuk prosesnya memang untuk klarifikasi ini biasanya memang akan ada konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait ya, terutama ke pihak yang terkait dengan informasi yang membutuhkan penjelasan ataupun klarifikasi tadi. Makanya melalui media-media sosialisasi webinar seperti ini sebenarnya kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya baik ke pelaku-pelaku akademisi dan lain-lain itu bisa melakukan ketuk tular ya mungkin ya ke yang lain bahwasanya sangat penting untuk meliterasi terutama generasi muda saat ini serta mungkin seluruh masyarakat ya pada umumnya ya agar bisa memahami bahaya terkait dengan penyebaran informasi yang palsu ataupun informasi yang belum terkonfirmasi gitu, dan memang sudah ada kanalnya juga untuk melakukan aduan sehingga jadi bisa lebih paham untuk share filter ataupun ini dulu ya sebelum sharing ataupun sebelum post gitu. Itu sih yang terpenting. Mungkin itu jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan Mbak Afisena, semoga menjawab Pak Jailani. Terima kasih. Baik, memang terkait layanan aduan ini sudah banyak ya, berarti memang kita bisa nih untuk saling bekerja sama apabila kita mendapatkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang negatif, bisa sekali nih kita mengadukan ke layanan-layanan aduan yang sudah tersedia. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Muhammad Fadil Zailani atas pertanyaan, terima kasih kepada Bapak Hari atas tanggapannya, semoga jawaban dari Bapak Hari sudah menjawab dari pertanyaan Kak Fadil. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya, ada Kak Winda Sari. Kak Winda Sari dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak Winda Sari dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak Winda Sari, apakah bisa mendengar suara saya? Kak Winda Sari? Kak Winda Sari dimohon untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, sepertinya kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ada
Kak Rahma Dina Maulia Utami. Kak Rahma Dina Maulia Utami. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya kepada Kak Rahma Dina Maulia Utami. Ya, Kak. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Mas Agus Firmansyah. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Dina Maulia Utami dari Universitas Sriwijaya. Pertanyaan saya, selama ini banyak sekali berita hoaks yang beredar di media sosial. Untuk mengecek berita tersebut, apakah ada bank data khusus yang menyimpan berita-berita hoaks sehingga bisa dicek kebenarannya oleh masyarakat dengan cara mengakses bank data tersebut? Jika ada, apakah bank data tersebut sudah disosialisasikan secara luas agar masyarakat tahu? Terima kasih, Pak. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rahma Dina ya, dari Universitas Palembang. Terkait dengan banyaknya konten, apakah kemudian banyaknya konten hoax, apakah kemudian pemerintah memiliki ya bank data terkait berita-berita yang hoax, yang berisi tentang hoax. Kalau kita coba searching Kominfo, itu Kominfo ada kanal pengaduan konten yang berisi berita-berita hoax yang dikategorikan hoax. Jadi di dalam konten berita itu, di konten website itu, Kominfo akan melakukan disclaimer ya terhadap apakah informasi suatu berita ini masuk dalam kategori misinformasi, disinformasi atau berkategori hoax. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari, karena kerja pemerintah untuk mengcover literasi digital ini kalau dikerjakan secara sendirian oleh pemerintah sendiri tentu tidak bisa, makanya kemudian melibatkan berbagai organisasi-organisasi nirlaba. Jadi Kominfo banyak bekerja sama baik dengan Capeledi yang kesemuanya juga dengan akademisi-akademisi di seluruh universitas ya, yang semuanya juga bahu-membahu untuk mencoba melakukan literasi digital ini. Nah, kalau kita lihat di beberapa konten itu akan kita temukan, tapi apakah dia berupa bank data yang berupa akumulasi dari seluruh informasi yang ada itu tidak akan bisa mengcover. Karena kalau kita lihat struktur ekologi digital dari internet, Mbak, apa yang kita akses ini sebetulnya hanya berapa persen dari website yang ada. Itu akan sangat tidak memungkinkan menurut saya kalau kita menyediakan semua bank data yang berisi tentang informasi hoax. Karena itu pemerintah sangat mengapresiasi kalau kita memiliki kesadaran selaku masyarakat untuk menginformasikan, cek fakta terhadap informasi yang kita takut kebenarannya belum kita pastikan. Maka kemudian ketika dia viral, pemerintah melalui konten pengaduan konten itu dapat melakukan disclaimer tadi, apakah ini dia disinformasi, apakah misinformasi, apa dia berkategori hoax. Kalau Mbak coba searching nanti ada di Kominfo itu berita-berita yang sempat viral yang kemudian dicap oleh berita ini berkategori hoax, berita ini berinformasi dan lain sebagainya. Tapi memang tidak akan cukup Mbak untuk merangkum semua informasi yang berisi hoax, karena kalau informasi berisi hoax yang ada di internet ini bisa sangat banyak sekali ya, karena itu aja sampai dengan saat ini selain dilakukan oleh personal banyak juga institusi-institusi media dalam tanda petik media online abal-abal yang menjadikan platform media mereka sebagai media berita, tapi isinya khusus berita hoax dalam rangka menekan pejabat ya, dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dan itu menurut catatan Kominfo ada kurang lebih 800 ribu untuk 2017. Nah, mungkin tahun ini akan semakin banyak dan meningkat. Nah, kalau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah,
mungkin kita tidak akan tertangani oleh pemerintah, karena itu pemerintah membutuhkan peran aktif kita selaku masyarakat untuk juga melakukan kepedulian, ya, ketika mendapatkan informasi itu kita mengadukan dan kemudian proses pengaduan itu akan ditindaklanjuti. Nah, kalau kita lihat strategi yang dilakukan Kominfo, kan ada tiga tuh Mbak, ada pada level arus hulu, ya, tengah dan hilir. Nah, pada arus hulu bentuknya literasi digital seperti yang kita lakukan ini. Nah, kemudian pada menengah, Kominfo berdasarkan pengaduan melakukan takedown website-website yang berisi menginformasikan informasi palsu, grafik dan lain sebagainya, dan itu database Kominfo. Dan untuk penindakan secara hukum itu Kominfo bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak dan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang diidentifikasi menyebar masih hoax. Mungkin bisa menjawab, ya, apa yang ditanyakan Mbak Rahma Dina. Saya yakin kalau kita semua punya kepedulian untuk melakukan ini, Mbak, kerja ini akan semakin mudah. Minimal tadi dimulai dari diri kita untuk punya kepedulian ketika mendapatkan informasi hoax, melaporkan ke konten pengaduan yang difasilitasi oleh pemerintah. Demikian, saya kembalikan lagi ke Mbak Avicenna selaku moderator. Mudah-mudahan bisa jawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Rahma Dina. Luar biasa sekali ini Bapak Firmansyah sudah menjelaskan secara detail bahwa memang pemerintah pasti sudah melakukan sesuatu terkait hoax ini, bank datanya juga sudah ada, namun perlu juga nih kerjasama kita sebagai masyarakat. Balik lagi nih ke diri kita sendiri, kita juga harus peduli bahwa kita harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi yang kita dapatkan, jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax. Dan kalau memang ada berita yang tidak benar, lagi-lagi ini tadi dijelaskan oleh Bapak Firmansyah, kita bisa mengadukannya ke layanan aduan yang tersedia. Terima kasih kepada Kak Rahma Dina atas pertanyaan, terima kasih juga kepada Bapak Mas Agus Firmansyah atas tanggapannya. Semoga jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan Kak Rahma Dina. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya, ada Kak Afidatu Zakiyah. Kepada Kak Afidatu Zakiyah, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Sukardi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan menanyakan langsung tentang netizen Indonesia sudah dicap sebagai netizen paling tidak sopan karena komentar negatifnya. Termasuk juga kerap melakukan aksi bullying di sosial media. Apakah ini sudah menjadi karakter atau budaya yang telah melekat pada netizen Indonesia? Terus bagaimana cara mengatasi hal ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ananda Afidatu Zakiyah. Afidatu Zakiyah. Memang kejahatan hoax ini kan baru mulai masa-masa digital, artinya belum lama. Nah, kadang-kadang suatu kebiasaan itu ada proses yang cukup panjang. Oleh sebab itu, untuk mencegahnya, untuk menangkal kebiasaan-kebiasaan yang benar itu butuh waktu. Nah, kebiasaan-kebiasaan negatif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebenarnya itu bukan karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia kan sudah terkenal, ramah tamah, jujur, karena penanaman-penanaman agama, kemudian juga sopan santun di dalam keluarga, di masyarakat, itu sudah diajarkan. Bukan berarti, terus terang aja, di Indonesia banyak korupsi, bukan berarti karakter bangsa Indonesia, tapi mungkin sistemnya yang belum bagus. Dan juga bangsa Eropa bukannya nggak mau korupsi,
mungkin karena sistemnya yang nggak bisa untuk korupsi, mungkin gitu. Nah, sesuai dengan tadi pertanyaannya, menurut saya memang butuh pembelajaran yang terus-menerus untuk bangsa kita ini. Contohnya aja untuk kondisi COVID yang sekarang ini kan banyak berita-berita hoax yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan-kepentingan tujuan tertentu. Selagi hoax itu tidak merugikan secara pribadi dan juga secara institusi, mungkin untuk bangsa Indonesia masih diabaikan. Masa bodoh aja. Tapi kalau nanti sudah menyangkut merugikan, mungkin akan bereaksi. Saya yakin dan percaya dengan kondisi pandemi yang sekarang ini, banyak kejadian-kejadian kena COVID-19 ini, baru percaya bahwa COVID itu memang ada. Jadi program-program pemerintah yang melaksanakan vaksin itu yang tadinya mungkin dicemoohkan, sekarang mulai terasa untuk masyarakat Indonesia mulai meyakini itu. Jadi kalau ada berita-berita bohong tentang COVID yang katanya masih meragukan, banyak meragukan, saya rasa untuk saat ini sudah banyak yang percaya. Nah, begitu juga dengan berita-berita kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bangsa Indonesia melakukan hoax, itu karena mungkin ketidaktahuan, belum pengetahuannya, belum mindsetnya, belum paham, sehingga mereka tergiring opini-opini yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita tidak puas-puasnya harus berusaha terus untuk melakukan pembelajaran melalui seperti yang sekarang ini, menurut saya gitu. Jadi perlu kita informasikan kepada orang-orang yang memang selalu mempercayai hoax itu, lama-lama nanti akan berkurang. Dan saya yakin dan percaya semua itu menjadi pembelajaran untuk bangsa Indonesia, dan untuk kedepannya kita mungkin lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ralat, Pak. Saya mungkin bukan semua warga Indonesia, tapi kebanyakan dari netizen Indonesia kadang yang ada komentar-komentar negatifnya ya, Mbak, ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Afidatu Zakia atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Sukardi atas tanggapannya. Ini luar biasa ya, memang kita harus belajar, terus belajar, supaya kedepannya kita tidak dikenal lagi nih sebagai netizen yang tidak beretika, tapi justru kita dikenal sebagai netizen yang ramah lagi ya. Jadi kita kembalikan nih budayanya Indonesia, bahwa kita memang terkenal dengan warganya yang ramah-ramah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afidatu Zakia dan juga Bapak Sukardi. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya, ada Kak Tri Angkoco. Kepada Kak Tri Angkoco, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak Tri Angkoco, apakah masih bergabung dengan kami? Ya, bergabung, Mbak. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Ali. Perkenalkan, nama saya Tri Angkoco. Saya dari Universitas Batu Raja, ingin bertanya kepada Bapak Ali Dahwir. Tanyaannya, bagaimana cara mengedukasi para pemula untuk menyaring dan tidak sembarangan membagikan informasi yang biasa saja menjadi hoax? Dan apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam bermain media sosial, khususnya saat membagikan informasi yang belum tentu benar? Terima kasih. Baik, terima kasih Tri Angkoco dari Universitas Batu Raja. Bagaimana cara menyaring tadi tentang netizen yang men-share kembali berita-berita yang berupa hoax? Bagaimana cara mengatasinya? Kita melalui kegiatan webinar kita ini sebenarnya adalah salah satu cara yang diharapkan mengedukasi masyarakat sebenarnya melalui gerakan nasional literasi digital ini adalah salah satu gerakan yang bersifat masif sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah mengedukasi masyarakat kita. Sebagaimana disampaikan tadi oleh beberapa narasumber bahwa
Gue nanya sama dia. Masyarakat kita sekarang ini adalah memang cenderung banyak yang termakan dengan hoax. Kami yakin ini adalah karena memang kita harus memahami juga bahwa media sosial atau media internet digital ini adalah sesuatu yang anggaplah masih baru di masyarakat kita. Jadi ada sejenis apa namanya itu kesenangan bagi masyarakat kita untuk membagikan apa yang didapatkan, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa masyarakat kita mempunyai sifat yang ramah tamah, suka berbagi, sehingga sebelum diketahui apa isi yang didapatkan itu langsung diser lagi. Oleh sebab itulah kami sampaikan di akhir paparan tadi, kita yang mengikuti gerakan nasional literasi digital ini yang sudah memahami bahwa begitu dahsyatnya akibat daripada hoax itu, dan kita sudah mengetahui, kita harus mengedukasi masyarakat yang lain sebenarnya agar mengetahui bagaimana etikanya, budayanya kita bermedia sosial. Jangan sampai nanti kita yang sudah ikut dalam gerakan literasi digital ini mendapatkan sesuatu informasi yang belum valid, yang belum kita ketahui kebenaran informasinya, ikut kita share. Artinya setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita harus lebih berhati-hati lagi ketika mendapatkan informasi, agar dicek dulu URL-nya seperti apa, yang buatnya bagaimana, apakah konten dari berita itu benar-benar adanya, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Nah, ini untuk mengedukasi masyarakat yang banyak itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga dibuatlah gerakan nasional literasi digital ini secara masif oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Dengan harapan seperti tadi, untuk mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial, sehingga masyarakat kita bijak dalam bermedia sosial. Mungkin seperti itu, Tri Angkoco. Terima kasih. Baik, ini memang kita lagi-lagi ya perlu untuk menyebarkan, untuk memberitahu ke khalayak ramai bahwa apa informasi yang kita dapat tuh harus kita cerna dulu, kita baca dulu sampai selesai apakah memang ini berita yang benar, baru kita sebarkan. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita palsu nih, berita-berita hoax, sehingga yang viral lagi nanti hoax lagi, jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Tri Angkoco atas pertanyaannya, terima kasih kepada Bapak Ali atas tanggapannya, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Kak Tri Angkoco. Baik, sudah ada 4 pemenang yang berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat. Jangan lupa untuk mengirimkan nomor teleponnya di kolom chat kepada host yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau link aja. Saya ingatkan sekali lagi kepada 4 pemenang yang sudah bertanya tadi untuk mengirimkan nomor teleponnya di kolom chat kepada host yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau link aja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah setia dengan kita nih untuk membagikan ilmunya, yang sudah berbaik hati memberikan ilmunya secara gratis kepada kita pada hari ini. Baik, kita akan kembali kepada key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Katisa Noveni. Selamat siang, Katisa. Selamat siang, seru sekali ya diskusinya ya, dan juga pemaparan dari semua narasumber, 4 orang narasumber yang luar biasa dari pagi sampai dengan siang hari ini. Iya Kak, hari ini kita sudah belajar banyak ya Kak dari pakar-pakarnya nih langsung bagaimana kita cara melawan hoax ini ya Kak. Nah, kalau Kak Tisa sendiri, pernah nggak sih Kak mendapatkan berita hoax dan bagaimana Kak Tisa menanggapinya? Kalau berita hoax pasti sering banget ya, kita punya WhatsApp group, kadang-kadang kita juga scrolling di account media sosial, itu banyak banget mungkin hal-hal yang masuk, terutama via WhatsApp gitu. Kalau dari via WhatsApp itu kan kita nggak bisa sortir ke handphone kita, masuk-masuk aja dari WhatsApp group, atau mungkin orang juga ada yang japri gitu. Saya menanggapinya, saya tidak akan terlalu menggubris soal berita bohong, kalau memang saya rasa itu kayaknya beritanya penting, kayaknya beritanya menarik, sebelum saya percayai, saya akan browsing dulu nih. Saya cek dulu benar atau enggak. Jadi gini, segala sesuatu itu
yang tersebar di media sosial, kalau prinsipnya bagi saya, itu belum tentu 100% benar. Percayalah kepada media-media mainstream yang sudah ada, misalnya televisi ataupun juga katakanlah media online yang cukup besar, media cetak ataupun majalah yang cukup besar. Karena kan ketika mereka memberikan informasi, memberikan sebuah wawasan ataupun gagasan, itu sudah terverifikasi dengan banyak pihak. Karena memang ada etika-etika yang harus dipatuhi, etika-etika yang harus diikuti. Sehingga insya Allah apa yang kita dapatkan dari media mainstream itu justru bisa lebih dipercaya dibandingkan di media sosial. Saya pun kejadian baru-baru ini beberapa hari yang lalu, saya kebetulan adalah orang media, saya kebetulan adalah seorang news presenter, jadi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu itu ada berita soal sebuah rumah sakit ini mengcovidkan pasien yang bukan covid demi anggaran supaya cair dari pemerintah. Leadnya seperti itu, tapi leadnya kita membuat benarkah ada sebuah rumah sakit yang mempermainkan data covid supaya anggaran dari pemerintah cair? Itu leadnya adalah kita bertanya untuk menjawab benar atau tidak. Nah, dalam informasi itu ternyata disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dipotong cuma leadnya doang, tapi bertanya secara utuh nggak benar. Dan orang yang tidak punya curiosity ataupun rasa penasaran yang cukup tinggi, dia percaya aja, telan-telan aja, bulat-bulat aja, dan disangkainya bahwa betul ada rumah sakit yang seperti itu. Padahal sebetulnya dalam berita yang utuh, berita yang penuh selama durasi sekitar 7-8 menit itu, kami menampilkan informasi-informasi. Satu, memang pertanyaan apakah itu ada atau tidak. Kita wawancara orang yang menduga ada adanya data yang mengcovidkan. Kemudian kita wawancara pihak rumah sakit, kita wawancara polisi, kita wawancara ada lembaga-lembaga lain untuk mengkonfirmasi itu semua. Nah, akhirnya di belakang baru terjawab. Nah, yang pertanyaan terjawab atau tidak terjawab itu tidak ditampilkan oleh media sosial yang ada. Itu artinya hoax, kan? Hoax satu, merugikan instansi televisi yang memberitakan tersebut karena disangkain kita buat berita kayak gitu. Dan yang kedua juga ngerugiin masyarakat. Masyarakat jadi ntar nggak percaya sama COVID. Padahal COVID itu ada, COVID itu real, COVID itu nyata, udah banyak banget orang di muka bumi ini meninggal dunia karena COVID. Mungkin orang yang kita kenal juga ada yang kena COVID gitu. Jadi orang janganlah jadi kaum yang cuma baca cuma judulnya aja singkat, baca cuma captionnya aja singkat, tapi nggak mau cari tahu lebih. Jangan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita sendiri nanti akan ketakutan, kita sendiri akan rugi, kita sendiri akan dapat info-info yang nggak benar, info-info yang bohong. Saya pun juga sebetulnya agak miris ya, padahal kita sudah punya undang-undang ITE yang mengatur soal hoax itu. Tapi nggak semua orang itu sadar soal akan adanya berita-berita bohong tersebut akan bisa membawa mereka ke dalam bui, akan membawa mereka ke dalam jeruji besi. Itu yang harusnya dipahami, bahwa betul memang ada kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, tetapi ingatlah, mana yang benar, mana yang bisa di-share, mana yang tidak benar, itu harus dipilih-pilih, ditelaah benar-benar, ini benar, ini enggak. Jangan sampai ngerugiin diri kita sendiri dan juga ngerugiin diri orang lain. Jangan sampai jadi kaum yang ikut-ikutan, pengen kelihatan kita paling oke, pengen kelihatan kita paling update terhadap info sesuatu, terus kita dapat info kayaknya, wah infonya nih bombastis, spektakuler, kita share, padahal itu belum tentu benar. Jadi hati-hati banget kalau misalnya nerima informasi, sebelum kita sampaikan, kita cross-check dulu, benar atau enggak. Kita lihat dulu ini benar apa enggak. Kalau benar dan bermanfaat, boleh kita share gitu. Tapi kalau ternyata baru baca aja, wah kayaknya bombastis, terus langsung di-share tanpa melakukan cross-check, wah itu bahaya banget ya, sampai kejadian. Itulah gunanya kita punya kegiatan literasi digital pada hari ini. Begitu, Fisyena. Ini memang marak sekali terjadi ya, kayak video-video yang lengkapnya sebenarnya berisi edukasi yang sangat luar biasa, namun dipotong oleh tangan-tangan jahil nih, oleh oknum-oknum, akhirnya menjadi salah ya, informasinya ini menjadi salah dan menjadi hoax, dan ini bisa berbahaya sekali untuk kita semua. Betul. Ya kayak, ini juga jadi merugikan juga tadi instansi-instansi terkait nih, jangan sampai kita semua nih menjadi orang-orang atau oknum-oknum yang menjadi orang yang menyebarkan berita-berita palsu ini. Dan Katisa, ini kan sebagai news anchor, tadi juga Katisa juga sudah menjelaskan, sudah mendapatkan sendiri nih berita-berita hoax dari WhatsApp, dari sosial media lainnya. Nah, ini kan melihat fenomena ini pasti sudah tidak asing lagi ya, kayak banyak sekali yang sekarang sudah terjerat UITE karena hoax, menyebarkan hoax. Ini bagaimana Katisa memandang fenomena ini? Kalau fenomena ini memang fenomena yang sebetulnya cukup menyedihkan ya. Seharusnya dengan teknologi yang ada, kita bisa jadi orang yang lebih cerdas, kita bisa jadi orang yang bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baik mungkin. Tapi karena kita masih budayanya masih belum melek, masih malas untuk baca secara detail. Sebenarnya intinya adalah
yang balik lagi yang saya bilang tadi, intinya adalah kita mau cross-check dulu informasi ini. Yang kedua, jangan sampai juga kita jadi kaum ikut-ikutan. Sangat miris sih, sebenarnya banyak banget memang kasus-kasus orang-orang tertentu yang akhirnya harus berakhir di bui gara-gara dia menyebarkan berita bohong. Gara-gara dia pengen kelihatan keren, pengen kelihatan kritis, pengen kelihatan update, dia sebarin berita bohong tanpa cross-check dulu. Sangat-sangat menyedihkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang seperti itu, yang masih percaya sama berita sosial media. Padahal sebenarnya nggak semua yang di sosial media itu adalah berita-berita yang benar. Seperti itu. Jadi ingatlah bahwa kita tuh punya undang-undang yang mengatur itu semua, tetapi bukan berarti kita dilarang untuk berekspresi. Boleh berekspresi, boleh menyampaikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, tapi jangan sampai informasi yang nggak benar kita serahkan ke masyarakat begitu-begitu aja tanpa ada prospek terlebih dahulu. Wah, memang media sosial ini bisa menjadi dua mata pisau yang tajam seperti itu ya, Kati. Saya bisa menjadi bermanfaat untuk kita, tapi juga bisa menjadi malapetaka nih untuk kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media ini dengan baik seperti itu ya, Kak? Betul. Betul, harus memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, bisa dapat banyak ilmu memang dari media sosial, tapi juga bisa jadi petaka dari media sosial. Jadi harus cerdas, harus bijak dalam menggunakan media sosial ataupun menyaring informasi dari media sosial. Harus cerdas, harus bijak. Wah, ini kata-kata yang harus kita tanamkan ya di dalam diri kita nih. Kita harus bijak dan harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Sayang sekali Kak Tisa, kita keterbatasan oleh waktu. Boleh dong Kak Tisa untuk menutup sesi hari ini, berikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Oke, baik teman-teman semua yang bergabung dalam kegiatan literasi digital dengan tajuk menjadi netizen pejuang bersama lawan hoax, ingatlah bahwa media sosial, internet itu memang sangat membantu kita sekali. Dari segi sosial tentu saja kita bisa terkoneksi dengan banyak orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara. Orang yang jauh jadi terasa dekat dengan media sosial. Tapi ingatlah bahwa dengan media sosial pun tidak semuanya yang kita tangkap di media sosial, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton itu benar. Cerdaslah dalam memilih informasi, cerdaslah dalam mempercayai informasi. Kalau ada sesuatu yang bombastis, yang spektakuler, di cross-check terlebih dahulu, benar atau enggak. Jangan sampai ini membawa petaka untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Bawa petaka untuk diri kita sendiri gimana? Kalau misalkan enggak benar, kita sudah terlanjur mentransfer informasi tersebut melalui platform yang ada, baik itu WhatsApp group atau mungkin juga kita posting di Facebook atau di mana gitu. Ya kita bisa terjerat gitu. Karena sebetulnya saat ini pun Menkominfo dan juga pihak aparat berwajib punya ibaratnya polisi digital gitu, untuk melihat ini mana yang benar, mana yang enggak. Karena dengan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak ini, enggak semuanya masyarakat Indonesia itu punya kemampuan untuk mencari informasi dengan baik dan benar. Nah, kita yang sudah dapat informasi, yang sudah dapat kegiatan literasi seperti ini, harusnya mampu mengupgrade kemampuan diri kita sendiri, punya skill sendiri, punya skill yang baik untuk mensaring apa yang benar, apa yang tidak. Jadi baca dulu baik-baik, kemudian kita browsing dulu benar apa enggak, kita riset dulu ini berita benar apa enggak, bermanfaat apa enggak. Kalau misalnya benar atau bermanfaat, oke, boleh kita share. Tapi kalau misalnya enggak, tadi sudah disampaikan dengan salah satu narasumber, kita bisa laporkan ke lembaga-lembaga tertentu bahwa ini adalah berita bohong, ini adalah hoax yang sangat merugikan dan juga sangat mencemaskan sekali bagi bangsa Indonesia. Banyak orang yang akhirnya jadi panik, banyak orang jadi galau, jadi ketakutan gara-gara berita bohong. Jangan sampai kita menimbulkan kepanikan ataupun kecemasan di masyarakat karena kita nggak mau untuk belajar lebih. Karena kita nggak mau sharing dulu apa, nggak mau dulu saring dulu apa yang kita dapatkan informasinya langsung aja disebar karena kita pengen kelihatan keren, kita pengen kelihatan jadi orang yang kritis, kita pengen kelihatan jadi orang yang paling up-to-date. Padahal yang kita sampaikan itu belumlah tentu benar seperti itu. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengupgrade kemampuan kita untuk menyaring berita-berita bohong dan juga untuk melawan berita-berita bohong. Kalau ada yang salah, tolong dilaporkan ke cyber, apalagi ini yang mengganggu ketentraman. Dan ingat satu lagi, di media sosial ini banyak banget orang yang mau ngadu domba kita. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, ketika kita masih kecil, nggak ada tuh istilahnya kita kelompok A, kelompok B dibagi-bagi, ini pandangannya berbeda, ini pandangan yang berbeda. Jangan mau kita diadu domba dengan adanya politik identitas di dalam media sosial. Tidak semua hal yang disampaikan lagi-lagi di media sosial itu benar. Ada hal yang berbau propaganda yang memecah belah bangsa itu terjadi di media sosial. Jangan sampai kita dipecah belah di media sosial. Karena kita sebenarnya adalah satu negara Indonesia, kita warga negara Indonesia yang baik, dan negara ini mau dibawa kemana tergantung dengan kita. Kalau misalnya kitanya aja nggak solid, kitanya aja nggak kompak dan gampang dipecah belah oleh hoax,
mau dibawa kemana negara ini, mau dibawa kemana masa depan negara ini. Bisa-bisa kita menjadi negara yang kacau di kemudian hari karena hanya hoax saja, karena berita bohong kita bisa berantem satu sama lain. Jangan sampai seperti itu. Jadilah orang yang cerdas, dan orang yang cerdasnya adalah orang yang mau berpikir lebih jauh lagi, kemudian memikirkan juga bangsanya dan juga bagaimana negeri ini ke depannya. Tidak usah muluk-muluk ingin melakukan ABC untuk negeri ini, tapi membaca dengan baik, punya kemampuan literasi yang baik, itu sudah menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik tentunya. Begitu. Luar biasa sekali, Kak Tisa. Terima kasih banyak. Ini ada pesan-pesan nih dari Kak Tisa ya, kita harus bisa menjadi warga negara Indonesia yang bisa bekerja sama untuk menjaga nih kesatuan negara kita. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita nih diadu domba. Kita harus sama-sama nih melawan ujaran kebencian, melawan hoax ini ya, kita sama-sama untuk bisa menentramkan negara kita. Seperti itu ya, Kak ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tisa atas waktunya dan ilmunya hari ini, bermanfaat sekali. Semoga Kak Tisa sehat selalu. Amin. Salam untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Kak Tisa. Baik. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa hari ini kita akan mengumumkan kepada 10 pemenang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah imani. Tadi sudah ada 4, siapa kira-kira ke-6 lainnya? Namun sebelum itu saya ingin mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini sudah belajar mengenai banyak hal nih ya, terutama mengenai hoax. Bahwa ternyata wabah hoax ini bisa memunculkan perpecahan dan kita dampaknya ini banyak sekali ya, bisa mengganggu kerukunan, lalu bisa menjadi potensi meningkatkan kriminalitas dan bisa mengganggu mentalitas kita juga. Dan tadi kita sudah diberitahu nih bagaimana cara mengidentifikasi hoax. Bisa kita lihat dari judulnya. Biasanya judulnya ini adalah judul-judul yang provokatif, lalu tidak ada sumber referensinya, lalu too good to be true dan too bad to be true. Jadi ini hati-hati apabila beritanya terlalu sempurna atau kayaknya kok buruk banget. Ini kita harus hati-hati ya, siapa tahu ini adalah hoax. Lalu minta di-share atau diviralkan, dan ada manipulasi gambar dan lain-lain sebagainya. Juga tadi kita bisa mengadukan berita-berita yang tidak benar atau berita-berita palsu kepada layanan-layanan aduan berita hoax yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Hari. Lalu juga ternyata hoax ini berkembang ya, dari yang tadinya sederhana menjadi sangat kompleks, menjadi beragam. Dan ternyata hoax ini yang paling besar ini adalah berupa tulisan. Jadi ini sebenarnya menyebarkan hoax ini sangat mudah. Maka dari itu kita harus sama-sama nih melawan berita hoax ini. Dan tadi sudah dijelaskan stop penyebaran hoaxnya bisa dengan cara triple filter test. Yang pertama, is it trust? Is it good? Dan is it useful? Apabila ketiganya sudah memenuhi, baru kita boleh men-sharing berita-berita yang kita dapatkan. Lalu juga tadi kita sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan media sosial ini apabila tidak diimbangi dengan literasi digital ini bisa menyebabkan berita palsu ini semakin tinggi. Bahaya dampaknya juga tadi sudah dijelaskan kembali oleh Bapak Sukardi bahwa bisa menimbulkan keributan, keresahan, lalu menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan juga dari seseorang. Dan juga tadi sudah dijelaskan nih bagaimana menghindari hoax demi kesehatan mental kita. Pertama, kita harus bisa bersikap skeptis. Terus kita harus belajar nih menilai kabar yang kita dapatkan. Lalu kita bisa periksa nih waktu penerbitan informasinya. Yang keempat, juga kita bisa bertanya pada ahli yang bisa kita percaya. Lalu kita bisa melawan nih dengan humor ya. Jadi kita juga jangan terlalu serius. Apabila kita mendapatkan berita-berita palsu, kita bisa melawannya dengan humor, dan juga kita mulai beraksi ya, kita harus sama-sama nih melawan lagi-lagi berita hoax yang muncul di media sosial. Dan terakhir tadi dari Bapak Ali, kita sudah belajar bahwa kita harus beretika ya dalam bermedia sosial, karena dengan kita beretika, harusnya hoax ini sudah tidak ada lagi ya di media sosial. Kita bisa mencegah hoax ini tersebar dengan cepat, dan cara memutusnya tadi dijelaskan oleh Pak Ali, kita bisa hindari tren-tren ikut-ikutan sharing, lalu kita bisa mengacuhkan berita-berita yang tidak benar, kita bisa memberi peringatan juga kepada pemberi berita palsu, lalu juga kita bisa unfollow dan laporkan. Dan terakhir tadi kita sudah dijelaskan bahwa ada UITN yang berlaku, kita harus hati-hati dengan apa yang kita share. Think before you post, think before you share. Baik, sepertinya sudah ada nih ke-6 pemenang kita pada hari ini. Saya akan sebutkan siapa ke-6 pemenang berikut. Yang pertama ada Kak Fitri Oktaviani
dimohon untuk menyalakan kameranya kepada Kak Fitri Oktaviani. Lalu yang kedua ada Kak Winda Sari, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya kepada Kak Winda Sari. Yang ketiga ada Kak Ayu Lestari, dipersilahkan kepada Kak Ayu Lestari untuk menyalakan kameranya. Yang keempat ada Kak Ayu Susanti, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya kepada Kak Ayu Susanti. Lalu yang kelima ada Kak Ari, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya Kak Ari. Dan yang terakhir ada Kak Dias, dipersilahkan kepada Kak Dias untuk menyalakan kameranya. Baik, sepertinya sudah terlihat di layar nih wajah-wajah ceria dari keenam pemenang kita hari ini. Saya yakin kembali untuk jangan lupa mengirimkan nomor teleponnya kepada host yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau Link aja. Baik, kepada kanan pemenang kita berfoto terlebih dahulu. Berikan senyum terbaik ya. Satu, dua, tiga. Baik, kita akan foto bersama-sama dengan seluruh peserta dengan gaya literasi digital seperti ini. Baik, kita akan bersama-sama berfoto. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya dengan gaya literasi digital seperti ini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dengan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta dan selamat kepada keenam pemenang yang sudah berhasil mendapatkan hadiah imani hari ini. Saya ingatkan kembali kepada ke-10 pemenang hari ini, jangan lupa untuk mengirimkan nomor teleponnya kepada host di kolom chat yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau Link aja, dan pastikan bahwa nomor tersebut sudah benar dan sudah terintegrasi dengan imani yang kalian berikan. Karena apabila nomor tersebut tidak terdata, maka hadiahnya akan hangus, sayang sekali. Baik, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengisi acara kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Masagus Firmansyah, MSI. Terima kasih kepada Bapak Firmansyah. Ada Bapak Hari Sanjaya, SOS MNC. Terima kasih kepada Bapak Hari. Ada Bapak Dr. Randa Sukardi, MPD. Terima kasih kepada Bapak Sukardi. Ada Bapak Dr. Ali Dahwir, SHMH. Terima kasih Bapak Ali. Dan terima kasih juga kepada key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Katisa Noveni. Terima kasih Katisa. Dan juga seluruh peserta yang masih setia mengikuti webinar hingga akhir sesi. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Avisena Innova Santi, selaku pembawa acara dan juga moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di webinar literasi digital lainnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Stop record.